Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Desi.
Terus sebagai ini nggak mau lupa. Oh, nanti tidak bisa muncul itunya ya? Assalamualaikum, Dokter Ihsan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak bisa lihat ini, cuma ini doang ya? Banyak itu, ada hampir. Enggak masuk itu. Ya boleh ini dok, itu yang dipilihnya panelisnya.
Assalamualaikum. Sebentar. Lagi nanti kita. Tes tes pas ya. Tidak berani buka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita diizinkan untuk dapat melaksanakan webinar in celebrating Lustrum Faculty of Medicine Universitas Sriwijaya in collaboration with PT Science Work Indonesia dengan judul webinar Proteomic Analysis Technique in Biomedical Sciences. Yang terhormat Dekan FK Unsri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Dr. Hertanti Indah Lestari SPA, yang terhormat dari pihak PT Science Work Bapak Kurdianto MSI dan panelis lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita membuka acara pada kali ini, marilah kita lepaskan lepas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembukaan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Dr. Hertanti Indah Lestari SPA. Kepada dokter, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Dr. Desi Oktarina, Magister Biomedik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hirobil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu melalui media Zoom pada acara webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dari mitra kerjasama dari ScienceWork, Pak Kurdianto MSI sebagai narasumber, juga dari pihak ScienceWork yang lain yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin juga hadir di webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati narasumber yang lain, Dr. Muhammad Irsan Saleh, Magister Biomed, serta Ketua Panitia sekaligus Dr. Irsan Ketua Panitia, dan juga Wakil Ketua Panitia Dr. Evi, serta seluruh panitia yang lain, terima kasih telah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga semua peserta dari program Science Biomedik, program doktor maupun dari Magister Biomedik, serta juga ada mahasiswa ya, informasinya dari mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah, izin saya mewakili Bapak Dekan untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini, dikarenakan Pak Dekan sedang ada kegiatan yang lain yang tidak bisa diwakilkan.
Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi semua, khususnya dalam tema proteomic analysis technique in biomedical research ini. Tentu saja sangat mendukung, khususnya di bidang ilmu biomedik, baik program S2, S3, maupun bagi mahasiswa S1 untuk memperkaya dan memperdalam wawasan di bidang ilmu biomedik, dan insya Allah akan mendukung makin banyaknya riset-riset di bidang ilmu biomedik. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Scienceworld. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, yang lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak. Kepada semua peserta, selamat mengikuti acara. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti bisa diterapkan ilmu yang sudah didapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sedikit sambutan pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Baiklah, terima kasih kepada Dekan FK Unsri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 FK Unsri, Dr. Hertanti Indah Lestari, SPA, yang telah membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Adapun acara kita pada kesempatan kali ini terdiri dari atas 3 sesi, yaitu yang pertama, penyampaian materi dari pembicara pertama, yang dalam hal ini disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsan Soleh, MBOMed. Kemudian, pembicara kedua yaitu Bapak Kurdianto MSI, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan masing-masing sesi kita batasi selama 25 menit. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, nanti dipersilakan pada sesi tanya-jawab, dan dapat juga melayangkan pertanyaan pada chat via Zoom. Baik, yang pertama, pembicara kita atas nama Dr. Irsan Soleh, MBOMed, dengan judul The Use of Western Blot Technique in Biomedical Research. Mungkin saya akan sedikit membacakan CV dari Dr. Irsan. Dr. Mas Agus Irsan Soleh, MBOMed ini merupakan dosen FK Unsri di bagian farmakologi dengan mata kuliah yang diampu yaitu farmakologi, farmakogenomik, dan juga biomolekuler. Dan Dr. Irsan ini sendiri menyelesaikan studi S2 di Universitas Indonesia pada tahun 1999 dan menyelesaikan studi doktor pada Universitas Indonesia juga pada tahun 2004. Dan pengalaman penelitian dari Dr. Irsan ini sendiri banyak sekali, baik itu hibah dari pusat maupun hibah dari lokal yaitu universitas maupun fakultas. Dan sebagian besar riset beliau itu terfokus pada riset biomolekuler yang tentunya sangat berkaitan pada tema kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, kepada Dr. Irsan, kami persilahkan untuk penyampaian materinya selama 25 menit, dokter. Dipersilahkan, dokter. Baik, terima kasih Dr. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Baik, okay. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 dari tim Scienceworld Bapak Kurdianto dan tim para peserta webinar, mungkin diantaranya adalah juga kolega kita, para dosen-dosen dan juga mahasiswa sekalian, baik mahasiswa S3, S2, maupun S1, dan mungkin juga dari tempat-tempat yang lain yang mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu. Perkenankan saya untuk menyampaikan atau sharing sedikit tentang metode yang sebenarnya sudah cukup lama kita kenal ya, ketika saya sekolah pun waktu S2, S3 dulu sudah sering dipakai dalam penelitian, tetapi barangkali ini agak sedikit ribet barangkali kalau memang kita tidak terlalu memahaminya, tapi ini sangat bermanfaat tentu saja, yaitu Western Blot. Jadi ini mungkin satu introduction saja untuk pengenalan tentang Western Blot. Nanti mungkin ada dari Sign Worker juga akan ada memperkenalkan produk yang bisa mengungkap hal-hal yang sangat panjang proses ketika kita melakukan Western Blot ini, sehingga mungkin akan lebih simple dan mungkin akan lebih mudah kita lakukan. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwasanya
tubuh kita terdiri atas makromolekul, makromolekul, dan juga small molekul kecil yang sangat berperan. Ya, makromolekul itu baik itu protein, DNA, RNA, lipid, karbohidrat, dan molekul-molekul kecil, trace element yang lain, salt dan sebagainya, yang kita kenal juga sebagai ion dan sebagainya, itu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk sistem kehidupan kita, untuk menjalankan fungsi biologis kehidupan manusia. Dan di antara sekian banyak makromolekul ini, protein merupakan makromolekul yang mempunyai proporsi yang besar untuk menjalankan sistem biologis dalam tubuh kita. Dan protein ini dia berinteraksi dengan makromolekul yang lain untuk menjalankan fungsinya. Sebagai contoh, misalnya kita kenal dalam di dunia kedokteran hemoglobin. Hemoglobin itu adalah suatu hem yang diikat oleh 4 atau 2 pasang dari rantai protein yang kita kenal sebagai globin secara keseluruhan, yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Dan protein ini mempunyai fungsi yang sangat banyak dalam tubuh kita, baik sebagai suatu struktural protein function ya, atau seperti kolagen, kemudian juga berfungsi sebagai alat gerak, mobility, misalnya aktin, miosin, flagella, tubulin, itu adalah suatu protein juga. Berfungsi sebagai reseptor, misalnya untuk insulin reseptor, itu adalah suatu reseptor. Bahkan juga berfungsi sebagai ligan, ya, baik itu yang nanti untuk berikatan dengan reseptor, maupun juga sebagai ligan bagi yang lain, contohnya insulin. Antibody itu juga merupakan suatu protein, ada yang berperan juga sebagai housekeeping, misalnya chaperon, ya, suatu protein yang penting dalam proses pelipatan atau folding protein. Ya, dengan tempat yang kecil, molekul yang sangat besar itu bisa menjadi sangat efektif. Kemudian juga berperan dalam proses signaling, ya, kinase atau kinase yang kita kenal, yang memodulasi efek dari ikatan antara ligan dengan reseptor, sehingga memperkuat efek tersebut. Itu yang juga adalah suatu protein. Enzim juga demikian, misalnya protease sebagai transporter ataupun storage juga suatu protein dan hormon. Jadi banyak sekali fungsi protein ini. Dan kalau kita lihat adalah ada three-dimensional structure dari protein, sebagai contoh adalah mioglobin dengan yang dilihat atau ditentukan dengan X-ray kristalografi. Ada, ini adalah hem yang kemudian akan berikatan dengan mioglobin, ya, mioglobin yang terdiri atas protein-protein semua, di mana protein-protein ini membentuk suatu, ya, ini adalah hem ligand-nya, kemudian adalah bentukan dari protein-protein dengan struktur, bisa ada sebagai suatu struktur alpha helix ataupun suatu beta peptide sheet yang terdiri atas amino acid yang saling berikatan satu dengan yang lain. Sehingga kita mengenal bahwasannya protein itu mempunyai struktur yang umum yang kita kenal seperti ini, yaitu satu atom C yang terikat dengan 2 gugus, ada gugus amino group atau gugus amin, dan gugus karboksil yang bermuatan negatif, bermuatan positif, dengan side chain yang bervariasi. Inilah yang menentukan jenis asam amino yang akan menyusun dari suatu protein tersebut. Sebagai contoh, inilah struktur dari valin. Dan asam amino ini, kebanyakan dia merupakan suatu asam amino yang mempunyai zero charge, artinya dia tidak mempunyai atau bermuatan netral, ya, pada pH netral. Tetapi ada banyak juga protein-protein itu juga bisa berfungsi sebagai Zwitter ion, artinya dia bisa bermuatan positif, ini tadi, bermuatan positif dan bermuatan negatif, sehingga dia juga dapat sebagai, dan masing-masing kadang-kadang ada yang dominan, sehingga asam amino itu ada yang bersifat positif, ataupun bersifat basic, ataupun bersifat acid nanti. Ini 20 jenis asam amino yang kita kenal, ada glisin, alanin, valin, leusin, dan seterusnya ini, di mana masing-masing ini juga ternyata berdasarkan sifat kelarutannya di dalam air, dia tergolong hidrofobik, ada juga yang bersifat hidrofilik. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang kita mengenal bahwasanya sistem kehidupan kita ini terbatas adalah suatu lingkungan yang didominasi oleh cairan, ya.
kita dibatasi antara eksternal dengan internal di dalam sel itu oleh suatu lipid bilayer yang menyebabkan nanti adanya perbedaan antara intraseluler dengan ekstraseluler. Nah, komponen-komponen tentu saja amino acid itu juga ada yang sifatnya dia bisa larut di dalam lemak ataupun dia tidak terlarut di dalam lemak ya. Jadi dia bisa bersifat hidrofobik, artinya dia tidak suka air, dan juga bersifat hidrofilik yang bisa hidup di dalam lingkungan air. Sehingga dalam struktur asam amino ini tentu saja kalau dia bersifat hidrofobik tidak mungkin dia berada di lingkungan intraseluler ataupun di ekstraseluler. Jadi kalau dia merupakan suatu protein membran yang berfungsi sebagai transporter, berfungsi sebagai reseptor misalnya, maka kita mengenal di dalam ada nanti dia masuk atau terintegrasi di dalam membran yang merupakan suatu lipid bilayer. Sedangkan yang dia membentuk loop ya, membentuk loop itu yang bisa nanti keluar ke arah intraseluler ataupun ke ekstraseluler, tentu saja didominasi adalah oleh asam amino yang sifatnya nonpolar. Ini penting ya, nanti misalnya terjadinya perubahan DNA, adanya suatu mutasi yang mengakibatkan nanti perubahan asam amino, misalnya di eksonnya terjadi perubahan, akan mengakibatkan perubahan asam amino yang tadinya sifatnya hidrofobik, yang artinya dia berada di dalam membran sel, jadi terintegrasi di dalam membran sel, bisa saja jadi berubah misalnya menjadi lisin yang suatu asam amino hidrofilik. Tentu saja dia akan berubah struktur dari protein tersebut. Inilah yang nanti akan menarik untuk kita analisis ya. Oke, saya lanjut. Dan karena bentukannya tersebut, maka kita mengenal struktur dari protein ada empat struktur ya. Ada yang kita kenal sebagai primary structure, ada kemudian secondary structure, tertiary structure, dan quaternary structure atau struktur keempat. Di mana struktur primer ini dibentuk oleh ikatan dari masing-masing asam amino yang saling bergandengan, sehingga dengan yang dihubungkan oleh ikatan peptida, ya, sehingga satu asam amino dengan yang asam amino yang lain dia akan berikatan seperti ini, yang juga nanti antara asam amino yang satu dan asam amino yang lain juga akan saling terhubungan. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk suatu lipatan-lipatan yang kita kenal sebagai alpha helix ataupun beta plated sheet yang kemudian nanti membentuk suatu struktur sekunder. Nah, antara asam amino yang berjauhan, kadang-kadang dia berikatan juga, berikatan dengan ikatan disulfida, misalnya antara sustain dengan sustain akan terjadi ikatan disulfida, sehingga nanti membentuk suatu lekukan-lekukan atau folding ya, folding-folding tertentu sehingga membentuk struktur dari protein tersebut. Sebagai contoh misalnya adalah suatu struktur hemoglobin yang bisa saja dia berikatan, ini tadi contohnya adalah globin tadi ya, ini adalah ikatan dengan hem, kemudian terjadi polimerisasi, jadi misalnya ada dua ikatan, ada dua rantai alfa dan dua rantai beta sehingga membentuk suatu protein atau itu membentuk suatu protein hemoglobin yang kita kenal yang normal ya. Sehingga saja kalau ada kelainan-kelainan pada jumlah ataupun antara rantai alfa dan rantai beta akibat adanya suatu mutasi genetik, ini akan mengakibatkan penyakit yang kita kenal sebagai thalassemia. Nah, struktur ini tentu saja akan mempersulit kita untuk melakukan suatu analisis suatu protein ya, sehingga perlu suatu metode yang untuk melakukan hal ini ya, untuk memperbaiki atau untuk mengubah struktur protein yang tadi bentuk dari struktur sekunder, sehingga kita harapkan semuanya nanti menjadi protein yang linear. Disinilah kita. Oke. Nah, terus untuk terbentuknya protein juga banyak hal atau level yang mempengaruhinya. Jadi mulai dari proses sintesis proteinnya sendiri, kemudian ada juga setelah misalnya ditranskripsikan pun akan ada proses namanya post-translational modification ya, PTM.
ITM inilah yang nanti bisa saja mungkin di genetiknya ada perubahan, ada mutasi misalnya, tetapi ketika kita melihat di ekspresi protein ini tidak ada perubahan karena adanya post translational modification yang terjadi. Lokalisasi juga akan menentukan, misalnya subcellular localization ini juga akan mempengaruhi level dari protein, sehingga kalau kita melihat atau memeriksa suatu protein, tentu saja kita harus mencari lokasi yang spesifik dari protein tersebut. Jadi kalau memang dia terekspresi protein itu di ovarium misalnya, itu kita harus mengambil jaringan tersebut. Ini yang menjadi penyulit kita ketika kita akan melakukan suatu analisis protein. Jadi kita harus tahu betul di mana lokasinya. Kemudian adanya folding juga akan berpengaruh dalam ekspresi dari suatu protein. Dan protein ini sangat mudah terdegradasi, ya. Jadi misalnya jadi agak rebel protein ini, ya. Jadi dia sangat memerlukan suhu yang dingin, ya. Proses-proses kerja kita ketika kita mengisolasi suatu protein, kemudian kita melakukan proses-proses yang lainnya juga harus dalam suhu yang dingin. Gene expression juga akan berpengaruh. Jadi misalnya ada suatu stimulator dengan suatu bahan atau suatu obat yang bisa meningkatkan ekspresi dari gen, maka proses ini juga akan meningkat. Baik. Nah, bagaimana caranya kita untuk menganalisis protein-protein tersebut, ya? Salah satu cara yang cukup lama digunakan dan cukup efektif, ya dibilang mudah, tidak mudah, tapi juga tidak sulit, ya, adalah suatu Western blot atau yang kita kenal juga sebagai immunoblotting, ya, suatu teknik untuk mendeteksi suatu protein tertentu, spesifik protein, yang diseparasi terlebih dahulu melalui medan listrik. Jadi, dan kita menggunakan antibody. Jadi untuk mendeteksi protein itu, kita akan menggunakan antibody. Ini hampir sama prinsipnya dengan ketika kita melakukan pemeriksaan ELISA ataupun pemeriksaan yang lain yang berbasis antibody. Jadi kita tetap mendeteksinya menggunakan antibody. Sehingga syarat untuk bisa menganalisis suatu protein itu, kita harus mempunyai antibody yang spesifik terhadap protein yang akan kita buat. Sebagai contoh, waktu saya S3 dulu, saya mendeteksi, saya melihat, menganalisis. Jadi mainnya mulai dari gen, kemudian kita lari ke ekspresinya ke protein. Gennya kita lihat, misalnya ada suatu polimorfisme di gen VDAC, ya, Voltage Dependent Anion Channel 3, suatu isoform protein yang kita kenal sebagai porin, suatu membran luar atau membran luar di mitokondria yang tempat keluarnya ATP dari matriks ke sitosol, dari mitokondria ke sitosol, maka saya harus membuat antibody yang spesifik terhadap VDAC 3. Kebetulan ada VDAC 1, ada VDAC 2, ada VDAC 3, dan ini butuh tekniknya tersendiri, ya, untuk membuat antibody. Ya, nantilah kalau memang butuh, nanti bisa sharing. Oke, karena waktu saya rasa tidak akan cukup. Nah, apa tujuan dari kita melakukan Western blot? Jadi pertama adalah kita mendetermine. Jadi kita menentukan ada atau tidaknya suatu spesifik protein. Jadi tadi misalnya, kalau misalnya kita ini mungkin ada penelitian-penelitian yang bersifat genetik, kita melihat adanya suatu delesi tertentu dari gen, ya, di tingkat DNA-nya ada delesi, sehingga nanti akan mengakibatkan terbentuk protein yang pendek, maka ataupun tidak terbentuk protein tersebut, maka dengan ini kita bisa lihat ada atau tidaknya protein yang akan kita lihat dari sampel biologis yang kita ambil. Kemudian juga, jadi ini secara kualitatif, dan kita juga secara kuantitatif, tapi ini bukan suatu kuantitatif yang eksak seperti kalau kita melakukan ELISA keluar dalam bentuk angka-angka, kita bisa suatu relatif abundant. Jadi kita melihat berapa besar, berapa banyak ekspres protein itu dan bergantung dari tebal atau tipisnya pita protein yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan alam ataupun obat yang bisa menginduksi ekspresi dari gen tersebut, maka kalau dia terekspresi meningkat, maka otomatis nanti kita akan dapatkan pita yang lebih tebal dibandingkan yang tidak diberikan obat ataupun yang kontrol negatif, ya. Oke.
Apakah memang satu-satunya cara? Jadi ada beberapa cara, misalnya kita yang sering gunakan ELISA ya, yang merupakan plate-based immunoassay juga, berdasarkan imun juga. Ini secara kuantitatif, untungnya ini secara kuantitatif, mungkin sedikit lebih murah dan juga menggunakan plate yang well-nya ada 96 ya, jadi kita mengikatkan antibodinya bisa, atau misalnya antigennya kita lekatkan di plate-nya ini, kemudian kita kontakkan dengan antigen, kemudian kita menggunakan secondary antibody yang nanti bisa dilabel dengan suatu enzim ada ataupun pewarna tertentu, sehingga ada perubahan-perubahan yang nanti dengan dasar perubahan tersebut kita lihat dengan spektro, kita bisa mengkuantifikasi berapa besar jumlah antigen yang ada di situ ya. Tetapi kelemahannya adalah kita tidak bisa mendiferensiasi protein itu berdasarkan ukurannya, size-nya. Kita ketahui bahwasanya protein itu misalnya punya berat molekul tertentu. Misalnya yang waktu saya dulu sekolah itu FIDEC 3 itu ukurannya adalah 30 kilodalton. Saya lakukan ELISA juga ya, tapi kita nggak bisa lihat apakah itu betul-betul protein yang kita lihat. Nah, maka dengan kita melakukan Western blood ini kita bisa yakinkan betul bahwasanya ini memang yang kita dapatkan adalah suatu protein yang kita inginkan. Oke, ini ELISA. Kita bisa juga menggunakan duplex. Kalau tadi ini ELISA ini mungkin kita hanya bisa satu ya, nggak bisa macam-macam. Jadi no multiplexing. Sedangkan yang berikutnya adalah duplex ini yang bit based immunoassay juga mirip dengan ELISA, hanya saja dia bisa multiplex ya, several protein itu bisa kita deteksi sekaligus karena dia antibodinya itu juga bisa macam-macam. Oke, kemudian flow cytometry. Nah, flow cytometry ini banyak juga digunakan. Kemarin kita waktu webinar menggunakan cell culture ya, flow cytometry kita untuk melihat populasi sel-sel tertentu. Jadi basisnya adalah kita bisa melihat ini cell population ya. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat secara langsung berapa protein yang ingin kita karakterisasi tersebut. Okay. Mass spectrometry ya ini kalau tadi mass spectrometry ini harganya juga lumayan ya. Kita ditawari mass spectrometry itu sampai harganya sekitar 5M. Pikir bangkrut kalau mau ngadain satu alat saja begitu ya, jadi sangat mahal sekali. Ini juga bisa mengidentifikasi berbagai macam protein atau kompleks dalam bentuk suatu kompleks protein, tapi dan tidak butuh antibody seperti ELISA atau bit ELISA tadi. Ini tapi kita melihatnya adalah apa nih, dalam bentuk peptida-peptidanya ya. Jadi seperti kita membaca satu masing-masing penyusunnya, tidak dalam bentuk protein yang utuh ya, dalam bentuk protein yang intak. Oke. Nah, Western blot ini dia suatu metode yang relatif bisa mengkuantifikasi, walaupun memang dia secara umum dia adalah suatu kualitatif, lebih mengarah ke kualitatif, tapi dia bisa mengkuantifikasi secara relatif. Dan ketebalan itu dengan menggunakan software ImageG, misalnya kita juga bisa menghitung berapa besar ketebalan masing-masing pita ini, sehingga kita bisa dapatkan angka, dan itu merupakan suatu semi kuantitatif yang bisa kita analisis juga. Low capital investment ya, dan juga bisa sekaligus keuntungan multiplex. Jadi kita bisa mendapatkan ukuran protein masing-masing yang ingin kita ukur. Nah, beberapa hal yang mungkin sebelum kita lakukan, jadi harus kita, mungkin saya lewatkan saja waktunya, ya, nggak cukup takut. Beberapa hal yang penting, misalnya kita harus validasi, kita harus punya antibody, harus ada loading control-nya, harus punya negatif control juga dan positif control untuk mengetahui apakah betul yang kita lakukan itu betul-betul misalnya feedback 3 yang saya ingin dapatkan. Nah, saya mencari ya, waktu itu saya membuat antibody poliklonal yang saya buat di apa namanya di kelinci waktu itu, dan saya cari di yang sudah jual produk, jadi belum ada, tapi yang ada adalah dari chick ya, dari ayam,
tapi ukurannya sama, itu saya gunakan sebagai positive control waktu itu. Nah, yang paling penting juga kita proses-proses yang akan kita lakukan dalam Western blot ini itu harus mencerminkan apa proses-proses dalam sampel kita. Jadi misalnya protein-protein yang terekspresi di dalam sel ketika pada stadium itu harus yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu tadi step-step yang harus kita lakukan itu harus benar ya. Suhunya misalnya kita jaga dan hal-hal yang penting terkait dengan itu harus kita lakukan. Jadi kita harus secara akurat merepresentasikan apa yang terjadi di dalam sampel kita. Kesalahan dalam memanage sampel itu akan berakibat kita kesalahan dalam menginterpretasikan hasil. Ini beberapa mungkin pitfall yang sering terjadi. Kesalahan misalnya adalah degradasi target protein. Kenapa? Karena kita proses tidak betul. Harusnya kita bekerja di ruang yang dingin ya. Jadi biasanya waktu saya dulu mengerjakan di bagian biokimia FKUI itu di cold room, di ruangan seperti saya masuk dalam kulkas ya. Ruangan besar, ada mungkin ukuran 10x10, kadang-kadang dingin. Jadi kalau di situ mesti kayak ya betul-betul sama berada di ya sekitar 4 derajat. Kemudian kita juga harus yakinkan bahwasanya target kita itu solubilize, artinya dia bisa larut. Waduh, belum sampai ini. Kemudian ada variability dari antara sampel, jadi harus kita yakinkan juga jumlahnya harus sama. Ya. Jadi memang jangan sampai beda-beda kita ngisinya itu nanti akan apalagi kalau memang itu yang akan kita lihat adalah hasil kita ingin mengkuantifikasi, bukan hanya sekedar melihat ada atau tidaknya. Ada yang kontaminasi ini juga harus kita perhatikan betul, kontaminasi DNA juga, DNA bisa nanti mengkontaminasi di situ. Dan tadi ada PTM tadi ya, post-translational modification ini bisa saja terjadi, yang mungkin akan mempengaruhi hasil kita. Nah, Western blot itu gimana sih ya? Jadi pertama adalah kita melakukan preparasi sampel. Ini mungkin overview-nya dulu ya, saya belum detailnya betul nih. Western blot workflow ini adalah pertama kita mempreparasi sampel. Sampel tersebut artinya kita harus mengekstraksi protein. Jadi kalau misalnya yang Anda yang biasa bekerja dengan DNA, misalnya kita mengekstraksi DNA. Nah, DNA itu kan bisa kita running langsung di gel electrophoresis ya, untuk melihat apakah hasil ekstraksi kita baik atau tidak. Ini yang sama juga. Jadi kita mengekstraksi bukan DNA, tapi kita ekstraksi oleh protein. Kemudian kita elektroforesis protein tadi akan terseparasi dia berdasarkan, tentu saja ada proses nanti kita akan jelaskan ya, bagaimana kita melakukan preparasi itu. Kita running di apa namanya di alat seperti ini, elektroforesisnya ini. Karena tadi kita sudah membuat protein ini bermuatan negatif semua ya. Karena protein itu kan dia bermuatan macam-macam. Jadi kita buat dia seragam sekarang bermuatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, maka akan terjadi protein itu akan berjalan ya. Jadi dia akan menembus sela-sela dari ini adalah gel akrilamid yang dia akan keluar dari sini, dia akan berjalan di dalamnya ini sesuai dengan berat masing-masing protein. Kemudian setelah itu kita akan transfer. Nah, kalau sampai di situ itu yang biasa kita lakukan misalnya yang kita kenal sebagai SDS page ya. Sodium duodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Itu biasanya kita untuk melihat ada protein atau tidak cukup sampai di situ selesai. Nah, tapi kalau untuk blotting, untuk Western blot ini kita harus transfer dulu si hasil kita tadi yang sudah kita electrophoresis ke suatu membran yang kita berasal dari bisa nitrocellulose membran sehingga nanti pita-pita protein itu akan pindah ke sini semua. Nah, ketika dia pindah inilah yang nanti akan sehingga nanti dalam hasilnya nanti ini akan kosong ya. Ini kosong. Biasanya juga tidak bisa kasat mata begitu saja nih hasil elektroforesis kita ini ya. Ini kan karena untuk melihatkan contoh saja. Biasanya kita akan warnai dulu dengan komasi blue. Setelah itu kita nanti baru transfer, kecuali memang kita gunakan suatu metode khusus misalnya. Nanti mungkin Mas Kudi akan memperkenalkan juga bagaimana yang ada perkembangan baru. Setelah itu baru kita lakukan di membran tadi, kita lakukan deteksi dengan menggunakan antibody yang spesifik ya, terhadap protein yang akan kita lihat. Jadi di situ akan waktu kita
kita transfer, semua protein-protein yang ada di sini akan keluar. Tetapi ketika kita immunodetection, itu kita hanya akan lihat hanya antibody, hanya antigen yang sesuai atau protein yang sesuai dengan antibody yang sudah kita buat. Misalnya tadi, dalam feedback 3 misalnya, saya punya antibody primernya, maka saya bisa mendeteksi feedback 3. Protein-protein yang lain itu banyak, tapi kita akan kita blocking ya, kita sehingga dia tidak tampak. Kemudian di image dengan alat ini, misalnya dibaca dengan seperti kalau di kita ada gel doc misalnya ya, ini mirip juga gel doc yang itu juga bisa sebenarnya untuk melihat protein. Kemudian baru kita analisis ya, bisa kita analisis ekspresi masing-masing. Nah, ini adalah flow chart dari Western blot. Jadi secara umum Western blotting itu pertama kita adalah mempreparasi sampelnya, kemudian kita mengelektroforesisnya, memasukkan protein sampel tadi ke dalam ke suatu tempat sehingga di dalam medan listrik dengan media akrilamid ya sebagai gelnya, kemudian dia akan jalan sehingga nanti dapatlah hasilnya kita transfer protein tersebut ke nitrocellulose paper tersebut dan kita staining transfer protein tersebut bisa ya, ya. Jadi misalnya kita gunakan, kalau saya kemarin menggunakan poncho untuk melihat hasil staining kita, tapi kalau memang kebetulan sudah dari awal kita bisa lakukan itu tanpa perlu pewarnaan khusus, nanti mungkin kita tidak perlu lakukan staining ini. Nah, kemudian kita blocking dengan antibody yang spesifik, kemudian kita probe gunakan electroblotting protein yang sudah kita buat sesuai dengan antibody yang bisa mengenali protein kita, kemudian kita washing, ya, kemudian baru nanti kita deteksi dengan antibody sekunder kita yang sudah dikonjugasikan dengan enzim tertentu atau pewarna tertentu, sehingga nanti kita dapatkanlah hasil dari protein yang akan kita lihat. Mungkin nanti saya coba akan lihat lebih detail di sini. Baik, jadi step pertama adalah kita melakukan yang kita kenal sebagai SDS-PAGE, ya, sodium duodesil sulfat polyacrylamide gel electrophoresis. Nah, jadi prinsip dari SDS ini adalah, jadi kita melewatkan protein itu ke medan listrik. Bisa nggak protein itu kita lewatkan? Bisa. Jadi dalam bentuk yang native protein ataupun dalam protein yang sudah kita denaturasi nanti. Jadi semakin tinggi suatu voltasenya, maka semakin cepat dia akan running. Kemudian juga ukuran dari protein tersebut juga akan mempengaruhi ya. Dan semakin kecil molekul itu geraknya semakin cepat, sehingga molekul kecil akan berada di bawah, sedangkan molekul yang besar akan berada di lebih lambat dia bergerak. Dan semakin dia bermuatan, itu juga akan semakin cepat dia bergerak. Nah, untuk itu, karena tadi kita lihat di awal bahwasanya protein itu dia mempunyai, ada yang bermuatan, ada yang tidak bermuatan, maka untuk melakukan suatu polyacrylamide gel electrophoresis ini, maka protein itu bisa kita lakukan, kita denaturasi dulu proteinnya. Ya. Jadi dengan menambahkan suatu zat yang kita kenal sebagai SDS. SDS ini singkatan dari sodium duodesil sulfat, yang dia bisa mendenaturasi protein dan dia larut. Ya. Sehingga nanti dengan penambahan SDS ini, jadi SDS ini dia bisa berikatan dengan protein, satu sisi dia mempunyai head yang hidrofilik, jadi sehingga dia larut di dalam air. Akibatnya nanti protein-protein kita itu sekarang seperti ini. Jadi kalau tadinya protein itu dia bentuknya seperti ini, dia ada buatan positif, sekarang setelah ditambahkan SDS, maka dia akan berdenaturasi menjadi suatu protein lamellar yang bentuknya lebih single gitu ya. Kemudian dengan muatan negatif berada di eksternal. Nah, ini tujuannya adalah kalau dia sudah bermuatan negatif, maka ketika kita elektroforesis, jadi dia akan pergi ke kutub positif, ya, sehingga nanti protein itu bisa kita separasi. Dan jangan kita bayangkan bahwasanya protein itu ketika kita ekstraksi hanya kita akan dapatkan satu protein, akan banyak sekali dalam hasil ekstrak kita itu dari sel itu akan banyak. Saya waktu itu melakukannya dari sperma manusia ya, jadi pada pasien yang mengalami AZO,
yang mengalami astenozoospermia, yang motilitas spermanya tidak baik pada pasien infertil. Saya ingin lihat bahwasanya apakah memang terganggu juga feedback tiganya. Jadi saya isolasi proteinnya dari sperma waktu itu. Jadi kita gunakan SDS ini sehingga nanti semua protein yang sudah terikat dengan SDS itu akan berbentuk seperti ini, berbentuk seperti batang dengan bagian permukaannya bermata negatif. Nah, kalau sudah bermata negatif, ketika kita elektroforesis dia akan jalan. Ya. Nah, ini gambarannya kira-kira. Ya mohon maaf, ini mungkin agak lebih sedikit waktunya ya. Jadi SDS page ini kita tadi protein-protein yang bentuknya macam-macam tadi kita berikan SDS sehingga dia nanti akan mengalami denaturasi bentuknya folding-folding ini menjadi lebih seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada ukurannya katakanlah di sini adalah 15 asam amino maka semuanya ini dan ini ada dua lagi jadi ikatan disulfida ini akan terurai terpotong sehingga jadi bentuk-bentuk yang tadinya ada folding-folding, ada lipatan-lipatan ini akan terdenaturasi sehingga menjadi bentukan yang seperti ini. Nah, sehingga nanti ketika kita jalankan di dalam gel agar halus ya, kalau di akrilamid maka dia akan jalan seperti ini. Protein yang ukurannya lebih kecil akan berada di bawah, sedangkan protein yang ada di ukuran besar, berat molekulnya lebih besar akan lebih lambat dia bergerak. Itu prinsipnya dari elektroforesis SDS page ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya tadi, kita pertama harus membuat suatu gel untuk sebagai media jalannya si protein tersebut. Tadi proteinnya sudah kita siapkan dulu ya. Jadi waktu kita mau meload protein tersebut ke gel ini, maka kita tambahkan namanya loading buffernya ya, buffernya itu sudah mengandung ada merkaptoetanol, ada SDS juga di situ sehingga ikatan disulfida dan disulfidanya akan terpotong-potong dan akhirnya dia menjadi protein-protein yang berbentuk batang dan bermuatan negatif pada permukaannya sehingga seperti gambarannya nanti. Nah ini kita gunakan buffer ya di dalam sini maupun di luar dari gel tersebut. Ini ada kutub negatif, ini kutub positif sehingga nanti akan terjadi separasi seperti ini ya dari negatif ke positif karena sudah bermuatan negatif semuanya. Oke. Ini gelnya ini juga ada dua ya kita karena kita ada namanya running gel ataupun revolving gel dan stacking gel yang biasanya ini lebih konsentrasinya lebih rendah dibandingkan running gel. Running gel ini tempat protein itu akan terseparasi, sedangkan stacking gel ini adalah memberikan kesempatan untuk kita memulai pada waktu yang sama. Jadi bisa saja protein itu beda-beda ininya ya beratnya tadi. Nah, ketika dia di stacking gel, kita kan menaruhnya di sini di sumuran-sumuran ini, di well-well yang ada di atas ini, kemudian kita dia akan jalan turun ke stacking gel dulu, sehingga ketika kita running bersamaan sampel-sampel itu dia akan berada di sini, baru dia akan terseparasi di running gel dari kutub negatif ke kutub positif. Ya. Nah, untuk itu juga kita punya marker-marker ya, marker-marker itu protein-protein yang sudah kita ketahui berat molekulnya. Molecular weight-nya sudah kita ketahui ya, misalnya miosin ada di 206. Jadi dia ada yang pre-stain, ada yang sudah berwarna langsung seperti ini, ada satu warna saja dengan berat molekul yang sudah diketahui. Ini yang menjadi patokan kita untuk menentukan protein yang akan kita lihat. Saya selesaikan dulu ya, nanti baru kita jawab. Lanjut. Nah, ini adalah aparatusnya. Jadi kalau dulu ini saya mengerjakan yang konvensional, jadi bikin sendiri semuanya, kemudian masih menggunakan wet transfer ya. Jadi ini masih pakai yang ini protein 2 waktu itu, waktu saya masih ya. Itu 11 tahun yang lalu, bisa Bapak Ibu bayangkan. Nah, ini sama gambaran seperti ini. Jadi nanti protein-protein yang tadi sudah dalam satu sampel tadi kita masukkan, dia akan terseparasi berdasarkan berat molekul masing-masingnya. Jadi yang ringan, lebih
agak berat sampai yang paling besar berada di atas. Nah. Oke, sampai di situ kita sudah dapatkan, kita merunning dari ini kita. Ini saya sampai dengan 10 lewat 10, ini sudah lebih 10 menit. Aduh. Ini yang tadi saya katakan, jadi kita punya apa namanya buffer ya, dan yang digunakan untuk meload protein yang kita masukkan tadi, ini adalah resep untuk gelnya, ini bisa kita ikuti di mana saja hampir sama. Nah ini hasilnya tadi dari stacking gel itu kita akan buang ya, jadi akan kita adalah yang running gel atau di resolving gelnya ini. Ini adalah protein-protein semua nih. Ini kita bisa gunakan markernya yang sudah kita ketahui, ini protein-protein yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin markernya sama ya, ini protein yang akan dianalisis. Bisa kita lihat banyak sekali protein. Jadi semua protein yang ada di sel tersebut bisa akan kita lihat, tergantung dari detektornya apa yang akan kita gunakan. Jadi kita gunakan misalnya tadi kita menggunakan beta, kita menggunakan misalnya akan yang kita lihat adanya TGF beta misalnya, maka kita harus punya TGF beta. Sama, kalau ELISA itu sebenarnya kita butuh juga, tapi karena kita sekarang lebih simpel ya kan, sudah banyak kit-kit yang dijual, itu sudah ada kitnya, tinggal kita beli kit ELISA untuk TGF beta. Nah, tapi kalau yang lebih konvensional, ya, jadi itu kan terbatas ya, jadi kita, karena, maka tadi kita bisa multiplexing, kita bisa protein-protein apa saja tergantung dengan antibody yang kita punya. Ya. Oke, ini hasil STS-nya. Jadi apakah memang proteinnya harus terdenaturasi? Bisa nggak kalau proteinnya pengen kita nggak, jangan sampai terdenaturasi? Karena saya mau pakai lagi untuk analisis lebih lanjut. Yang native misalnya. Bisa juga ya, kita lakukan yang tanpa, tentu saja kita tidak berikan merkap etanol ataupun yang lain yang STS misalnya, yang bisa nanti mendenaturasi protein tersebut. Oke. Nah, sekarang kita tadi ini tadi ya, jadi ini ada satu gel hasil elektroforesis tadi, kemudian kita transfer ke protein tersebut ke membran. Nah, alatnya di lab kita ada ya, transblot waktunya lebih pendek. Kalau saya dulu tuh nih pakai tank seperti ini nih, jadi agak lama ya, jadi bisa overnight dulu mengerjakannya itu sampai overnight bisa tertransfer secara sempurna. Kalau menggunakan yang semi-dry ini bisa waktunya mungkin 10-15 menit bisa selesai, bisa sudah tertransfer semua ya. Kalau dulu jadi memang harus didinginkan, terus ini waktunya cukup lama ya. Jadi karena nanti kan kalau dipanaskan juga nanti buffernya jadi panas, proteinnya juga akan rusak, sehingga kita harus taruh di dalam cold room ataupun di kulkas untuk melakukannya itu. Oke, prinsipnya sama. Nah, kemudian inilah hasil transfer tadi. Jadi dari tadinya dari proteinnya di dalam gel seperti ini, sekarang kita pindahkan ke hasil transfer tadi di dalam membran. Kenapa kita lakukan hal ini? Karena tadi kalau dia di dalam gel, itu kan gel itu rapuh sekali. Sehingga dengan kita pindahkan ke membran, nitrocellulose dan sebagainya, maka kita bisa analisis lebih lanjut. Jadi ini diwarnai juga bisa, saya dulu juga menggunakan warna menggunakan poncho yang memang tidak mengganggu analisis kit lebih lanjut. Ini adalah markernya. Nah, selanjutnya adalah kita immunodetection. Jadi kita gunakan antibody yang sudah kita buat. Jadi membran ini kita blocking dulu. Diblok dengan bisa menggunakan skim meal ataupun albumin ataupun yang untuk menutupi semua permukaan protein tersebut. Sehingga kalau ada antibody-antibody yang non-spesifik, maka dia tidak akan bisa tidak akan terpengaruh, tidak akan mengkontaminasi sebelum kita. Nah, kita sudah buat antibody nih, primary antibody, antibody yang sudah kita buat di sebelumnya bisa kita beli ataupun yang misalnya bisa monoclonal antibody atau polyclonal antibody yang kemudian kita letakkan, kita inkubasi saja si dengan paper kita tadi. Tapi ini eman-eman ya, kalau kita sebegini kan mahal. Jadi kalau saya dulu dipotongin satu-satu, diletakkan, karena antibody itu kan mahal dan
dan sedikit jumlahnya. Jadi kalau itu kita gunakan wadah-wadah yang kecil, biasanya kita bikin sendiri, bahkan dulu pakai aluminium foil ya, dibikin khusus, dipas-paskan betul dengan apa namanya nitroselulus yang sudah kita potong-potong, kemudian kita injeksi dengan first antibody, jadi akan terbentuk kompleks antigen antibody. Kompleks antigen antibody tidak bisa langsung kita lihat. Nah, untuk melihatnya itu, maka kita harus menggunakan antibody yang kedua. Nah, antibody yang kedua ini misalnya merupakan suatu imunoglobulin G yang sesuai dengan di mana kita membuat antibody yang pertama. Saya kemarin menggunakan membuat antibody poliklonal pada kelinci, maka saya butuh IgG anti rabbit ya, jadi imunoglobulin anti IgG rabbit pada rabbit. Nah, biasanya itu sudah dilekatkan dengan suatu enzim, misalnya horse base peroksidase, yang nanti kalau misalnya dia berdekatan, ketika kita berikan H2O2, maka akan terjadi reaksi, karena dia suatu peroksidase, ini yang nanti akan dideteksi, sehingga akan menyebabkan perubahan warna. Nah, perubahan warna lah ini yang nanti akan kita lihat, ya. Gitu. Nah, ini prinsipnya lebih lanjut lagi, jadi ini proteinnya tadi. Jadi protein itu kan dia bersifat imunogenik ya, bersifat ya bisa dikenali lah oleh suatu antibody. Nah, ini yang kemudian kita ikatkan tadi dengan first antibody-nya. Antibody-nya itu nanti akan kita ikatkan, dia dikenali oleh antibody kedua. Antibody kedua ini pokoknya antibody terhadap imunoglobulin G tikus ataupun rabbit ataupun hewan yang di mana kita mendrive-nya ya. Oke. Okay. Nah, sehingga nanti kita akan dapat gambaran seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini banyak nih hasil SDS page-nya ya, banyak band-band. Kalau memang nanti dia antibody kita itu mendeteksi protein yang di ukuran 40.000 kilodalton, 40.000 dalton misalnya, maka kita akan bisa lihat seperti ini. Nah, ini ekspresinya berbeda-beda pada sampel 2, 3, 4, 5 misalnya, oleh karena suatu perlakuan tertentu, maka protein band-nya ini kira-kira gambarnya seperti ketika kita ini, kita akan dapatkan perbedaan seperti ini. Nah, ini ya, ya contoh yang waktu saya waktu S3 dulu, struktur monomer dari dan dimer dari Fidec-3 untuk protein yang ukuran 30 kilodalton waktu itu. Ini kurang bagus background-nya ya memang, jadi memang agak sulit waktu itu. Jadi kita menggunakan macam-macam metode, ada chemiluminescence, jadi waktu kemarin itu saya harus bekerja di ruang gelap ya. Jadi misalnya menempelkan antibody itu dengan yang terakhir itu di ruang gelap, sehingga nanti dia akan kita fiksasi di untuk ronsen itu apa namanya, film ya, filmnya itu, dan kita harus cuci dengan menggunakan developer, fixer, sehingga nanti kita dapatkan gambaran seperti ini. Jadi ini proteinnya kita dapat waktu itu. Oke, itu barangkali secara singkat tentang Western blot. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan tadi. Ini mungkin di proteinnya itu kita buat jadi unfolding dulu, semua bermuatan negatif, kemudian kita elektroforesis. Hasil elektroforesis itu kemudian kita transfer dari gel ke paper tadi, ke nitrocellulose misalnya. Kemudian ini yang kita lakukan untuk mendeteksi, kita blocking dulu, washing, kemudian kita berikan juga antibody primer, sehingga nanti akan tampak antibody-nya. Hasilnya adalah yang lain-lain tidak akan muncul, tetapi yang akan muncul hanyalah protein yang ingin kita deteksi saja. Baik, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas waktu yang berlebih. Terima kasih, Dr. Desi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Irsan atas materi yang telah disampaikan. Sebagaimana Dr. Irsan sampaikan tadi bahwa sebenarnya metode untuk analisis protein ini banyak sekali, diantaranya ada ELISA, Western blot, mass spectrophotometer, dan juga flow cytometry. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada Western blot, karena Western blot ini sendiri merupakan suatu teknik analisis yang dapat lebih spesifik seperti itu ya dokter, dalam mendeteksi protein sesuai dengan berat molekul.
Dan sebagaimana Dr. Isan sampaikan tadi bahwa proses-proses yang dilaksanakan dalam Western Blot ini sendiri banyak tahapannya, diantaranya gel elektroporesis, transfer hingga probing. Dan dalam tahapan-tahapan tersebut mungkin banyak sekali peneliti yang menemukan kendala ya. Nah mungkin ini permasalahan-permasalahan terkait kendala ini akan dijawab oleh pembicara kedua kita terkait juga dengan judul materinya yaitu Stain-Free Technology. The latest technology to speed up and improve Western blot analysis. Jadi ini nanti akan membantu kita para peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil Western blot yang sudah kita lakukan. Baiklah, selanjutnya untuk pembicara kedua, saya akan membacakan CV-nya. Pembicara kedua kita kali ini adalah Bapak Kurdianto, MSI, di mana Bapak Kurdianto merupakan Product Manager di PT ScienceWork, yang sebelumnya juga memiliki pengalaman kerja di Field Application Specialist dan Genetics Laboratory Assistant, di mana Bapak Kurdianto ini menyelesaikan Master of Science atau MSI pada Bogor Agricultural University pada tahun 2014 hingga 2015 dan Bachelor of Fisheries atau SPI pada tahun 2010 hingga 2014. Dan skill yang Bapak Kurdianto miliki itu banyak sekali, terutama terkait dengan biomolecular field, diantaranya molecular biology, protein purification, molecular cloning, bacterial culture, dan lain-lain. Dan skill trainingnya juga banyak sekali ya, terutama berkaitan dengan protein analysis, sebagaimana yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kurdianto untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, harap disimpan dulu pertanyaannya, karena di sesi akhir kita akan ada sesi diskusi panel di mana para peserta dapat bertanya kepada kedua pembicara kita terkait dengan materi hari ini. Baik, kepada Bapak Kurdi, kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Desi atas kesempatannya. Mungkin saya tadi sudah disampaikan lengkap sekali oleh Dr. Isan mengenai teknik Western Blot ya. Jadi mungkin saya di sini ingin menambahkan beberapa apa ya, mungkin update teknologi ya. Karena Western Blot ini walaupun teknologinya sudah lama seperti yang disampaikan oleh Dr. Isan, dari dulu sampai sekarang itu masih digunakan karena bisa dibilang semua aplikasi yang berhubungan dengan riset proteomik itu QC-nya bahkan produksi obat biologi kemudian biosimilar itu tetap ya itu menjadi salah satu QC untuk mengecek apa namanya kepastian ya mengecek apakah benar-benar protein yang kita deteksi ini benar-benar target yang kita inginkan atau tidak seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan juga bahwa Western blot ini sebenarnya merupakan teknik yang tidak terlalu sulit, hanya memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya dokter. Jadi dari mulai persiapan gelnya, SDS pitch-nya, kemudian nanti harus transfer inkubasi antibody yang mungkin kalau kita menggunakan teknik overnight berarti kita butuh 2 hari untuk bisa menyelesaikan analisis Western blot dan belum tentu setelah kita inkubasi antibody primary secondary itu muncul hasilnya. Itu yang kadang-kadang lumayan menyakitkan juga. Ternyata di akhir sudah 2 hari dilaksanakan, tidak muncul garis sama sekali gitu ya protein yang kita inginkan. Nah kira-kira di mana nih kendalanya? Nah itu mungkin tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang menjadi pitfall pada analisis Western blot. Misalnya terkait dengan preparasi sampel, sudah sesuai atau belum teknik preparasinya, misalnya kita ingin menganalisis protein yang ada di transmembran ataupun yang ada di ekstraseluler, tapi kita malah mengekstraksi protein yang dalam ekstraseluler, tapi yang membrannya malah kebuang. Nah itu kan bisa jadi terjadinya. Sehingga ada banyak sekali sebenarnya teknik yang bisa digunakan untuk memaksimalkan hasil yang ada. Nah salah satu teknologi yang sekarang berkembang ya yang dikembangkan oleh BioRed ini adalah namanya stain-free technology. Jadi ini adalah teknologi terbaru di mana dengan menggunakan teknik stain-free ini bisa mempermudah ya, bisa mempercepat analisis Western blot yang sebelumnya mungkin butuh waktu yang panjang. Dengan menggunakan teknik stain-free teknologi ini kita bisa mempercepat prosesnya dan juga yang paling penting adalah mengimprove ataupun memberikan hasil yang lebih baik ya di analisisnya. Tentu dengan menggunakan teknik stain-free teknologi juga nantinya ini kita bisa melakukan QC. Jadi yang sebelum-sebelumnya tidak dilakukan QC, jadi setelah SDS page, kalau kita konvensional itu SDS page, itu kalau kita tidak running 2 gel, maka tidak bisa melihat apakah betul protein saya terseparasi semua atau belum, ada atau tidak proteinnya. Sehingga kalau konvensional method itu kita harus running 2 gel. Nah,
dengan stand-free teknologi itu tidak, kita tidak perlu running 2G lagi, seperti itu ya. Ini gambarannya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa Western blot ini adalah teknik immunoblotting, ya, di mana masih banyak digunakan sampai sekarang untuk mendeteksi spesifik protein. Jadi protein yang kita deteksi itu adalah spesifik dengan adanya penambahan antibody, yaitu antibody yang spesifik untuk menargetkan protein yang kita inginkan. Nah, secara umum tadi sudah disampaikan Dr. Ihsan bahwa proses Western blot ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah menseparasi berdasarkan size menggunakan teknik SD-SPACE ataupun natrophoresis. Setelah itu ditransfer proteinnya dari gel ke membran, bisa nitrocellulose ataupun PPDF. Setelah itu baru kita lakukan inkubasi dengan primary dan secondary antibody untuk menargetkan protein spesifik, ya. Lalu setelah itu baru kita analisis untuk visualisasi. Nah, teknik Western blot ini, ya, kalau secara konvensional ini mungkin di sebelah kiri, ya, dulu, ya, ataupun sebelumnya itu, atau sekarang juga masih ada yang melakukan. Kalau menggunakan teknik tradisional Western blot itu, kita biasanya melakukan preparasi gel. Kalau kita meracik sendiri gelnya, ya, itu mungkin butuh waktu sekitar 1 jam kurang lebih, ya, dari mulai mencampurkan bahan-bahan yang akrilamid, bisakrilamid tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ihsan, bahan-bahannya cukup banyak sekali. Ini butuh waktu sekitar 1 jam, ya, proses preparasinya. Setelah selesai, kita running electrophoresis, ya, kemudian kita biasanya 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung kita menggunakan voltase berapa. Setelah di electrophoresis, mungkin kalau kita tidak warnai, maka kita hanya bisa melihat ledernya saja. Ya, jadi pada saat running itu kita hanya bisa melihat ledernya saja, karena ledernya ataupun markernya itu pre-stain, artinya proteinnya sudah diwarnai, sehingga pada saat running, kita hanya bisa melihat traditional by eye itu hanya ledernya saja, kita tidak bisa melihat proteinnya. Kemudian setelah di running electrophoresis, selanjutnya adalah di blotting ataupun dipindahkan dari gel ke membran. Itu kalau menggunakan konvensional itu 1-3 jam, bahkan ada yang menggunakan overnight, ya. Kalau menggunakan wet transfer itu overnight transfer, terutama untuk protein-protein yang ukurannya besar di atas 100 kilo dalton, itu biasanya menggunakan teknik overnight. Nah, setelah ditransfer ke membran pun kita hanya bisa melihat ledernya saja, sedangkan proteinnya tidak bisa dilihat kecuali kita warnai, biasanya menggunakan Pontius staining, ya, yang sifatnya adalah reversible. Nah, itu konvensional seperti ini kita tidak bisa melihat apakah benar protein yang saya transfer ini pindah semua ke membran atau bahkan masih banyak yang tertinggal di gelnya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita warnai dengan menggunakan Pontius staining. Nah, kemudian setelah selesai ditransfer, kita lakukan blocking, ya, dengan reagen blocking, kemudian dilakukan immunodetection dengan menambahkan primary antibody, secondary antibody, kemudian dengan beberapa kali washing gitu. Kemudian nanti baru kita bisa mendapatkan, kalau hasilnya bagus, maka kita akan mendapatkan satu protein target seharusnya, ya. Kalau kita menggunakan satu primary antibody, maka seharusnya kita dapatkan satu protein target di sini. Dan ini hanya bisa kita dapatkan di akhir setelah proses ini berjalan, ya. Setelah kita berikan inkubasi antibody, blocking, dan pewarnaan, baru kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita misalnya ingin melakukan deteksi dengan target antibody yang lain, ya, dengan teknik yang lama, itu kita harus lakukan reprobing. Jadi kita harus cuci dulu antibody yang pertama, pewarna yang pertama, ya, menggunakan stripping buffer namanya. Kemudian kita inkubasi ulang dengan antibody yang kita inginkan. Jadi misalnya yang pertama kita ingin mendeteksi P53, gen P53 gitu, ya. Kemudian yang kedua saya ingin mendeteksi dengan sampel yang sama, ingin GFDH misalnya sebagai kontrolnya, ya. Itu maka kita harus reprobing, kita harus cuci. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 5 jam, ya. Nah, inilah teknik konvensional yang mungkin dilakukan sampai sekarang beberapa peneliti. Nah, teknik konvensional ini memerlukan waktu yang lama, dan juga tadi kalau kita running hanya satu gel itu maka tidak bisa akan lanjut ke Western blot, karena kalau diwarnai dengan komasi gelnya itu tidak bisa dilanjutkan ke transfer membran. Sehingga metode konvensional kita harus running dua gel. Satu diwarnai untuk mengkonfirmasi protein di gel dan di membran, yang satu tidak diwarnai dengan komasi dan itu bisa dilanjutkan ke inkubasi antibody. Nah, terkadang pada saat kita menggunakan dua gel ini tetap ada variasi, ya, mungkin
well by well saja ada variasi, apalagi beda gel, sehingga bisa jadi ini tidak merepresentasikan hasil yang didapatkan seperti itu. Maka dengan adanya kesulitan inilah Bio-Rad mengembangkan namanya teknik stand free technology untuk bisa mempercepat dan juga melakukan QC pada setiap tahapannya. Nah, ini mungkin saya akan putarkan video sebentar untuk melihat bagaimana stand free technology itu berjalan. Ya, jadi itu adalah gambaran mengenai stand-free teknologi. Mungkin saya akan jelaskan mengenai apa itu stand-free teknologi. Jadi sebenarnya teknik stand-free teknologi adalah teknologi yang berkembang dengan adanya kesulitan pada saat kita melakukan western blotting, di mana proses staining ataupun pewarnaan yang biasa dilakukan menggunakan teknik konvensional menggunakan komasi brilliant blue itu memerlukan waktu yang lama ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pewarnaannya ataupun stainingnya itu hanya sekitar 1 jam kurang ya. Tetapi yang lama itu biasanya di stainingnya. Kalau di stainingnya kurang bagus itu mungkin masih banyak backgroundnya, sehingga bahkan bisa semalaman juga itu proses pewarnaan menggunakan komasi staining. Sehingga teknologi staining inilah yang memperlambat proses analisis, dan juga tadi dengan menggunakan komasi itu kita tidak bisa dilanjutkan dengan downstream application seperti misalnya western blot dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan adanya teknik stand-free technology ini bisa mempercepat. Kemudian apa itu teknik stand-free technology? Jadi teknik stand-free technology adalah teknik yang menggunakan namanya trihalocompound. Jadi ini adalah suatu pewarna yang ada di dalam gel. Jadi nantinya dalam gelnya itu akan ada namanya trihalocompound yang berikatan dengan residu-residu triptofan. Pada saat kita preparasi sampel, maka protein itu kan akan terdenaturasi, menghasilkan residu-residu triptofan. Nah, itulah yang akan nantinya berikatan dengan trihalocompound dan juga acrylamide solution. Nah, kemudian setelah mereka berikatan, diberikanlah sinar UV, ya, ditambahkan sinar UV, diaktivasi menggunakan sinar UV sekitar 1 menit, lalu kemudian protein-protein tadi akan mengeluarkan sinar UV, ya. Akan menerangkan sinar UV yang nantinya akan dibaca, ya, mengekspos sinar UV, dan nantinya akan membaca sinyal fluorescence tersebut, ya, alatnya akan dibaca oleh apa, protein sinyal fluorescence-nya akan dibaca oleh alat, sehingga nanti akan kita bisa melihat hasilnya. Dan menggunakan teknik stand-free teknologi ini, kita bisa mendeteksi protein lebih sensitif dibandingkan dengan komasi, itu sekitar 10-25 nanogram protein, sehingga ini bisa mempercepat proses pewarnaan proteinnya. Nah, kenapa kok memilih teknik stand-free teknologi ataupun western blot, teknik western blot stand-free? Yang pertama adalah lebih cepat ya dibandingkan dengan teknologi konvensional yang tadi sudah saya sampaikan. Lebih cepatnya di mana? Yang pertama adalah dengan menggunakan TGX gels ya, yang di dalamnya terdapat stand-free teknologi, itu kita bisa running dengan
kecepatan 15 menit ya, dengan kecepatan 15 menit yang biasanya 1 jam, kita bisa running 15 menit dengan voltase yang tinggi, 300 volt ya. Dan gelnya tidak rusak. Kalau menggunakan gel konvensional, kita running di 300 volt, maka mungkin bisa panas buffernya dan gelnya bisa meleleh. Nah, dengan menggunakan TG Extend Free ataupun Tris-Bisin Extended ini, kita bisa lebih cepat proses elektroforesisnya. Nah, kemudian setelah di elektroforesis, maka gel yang tadi kita running di sini tidak perlu diwarnai menggunakan komasi, karena sudah ada pewarna di dalamnya. Kita tinggal ambil gelnya, langsung difoto, diaktivasi dengan UV di Chemidoc ataupun Gel.go gitu ya. Nah, nanti setelah diaktivasi dengan UV, kita langsung bisa melihat hasil separasi proteinnya tanpa proses pewarnaan. Setelah kita cek, ternyata sudah ada proteinnya, lalu kita bisa lanjutkan dengan transfer menggunakan TBT. Jadi kalau konvensional tadi membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai 3 jam, kita menggunakan teknik semi-dry transfer menggunakan TBT ini paling cepat itu 3 menit. Ya. Tapi rata-rata bisa menggunakan 7 sampai 10 menit, tapi paling cepat 3 menit. Ya. Untuk protein-protein yang ukurannya cukup kecil. Ya. Nah, kemudian setelah proses transfer, kita juga bisa cek ulang apakah protein yang kita transfer tertransfer semua ke membran atau tidak dengan langsung memasukkannya ke dalam Gel.go tanpa pewarnaan menggunakan Poncho Staining. Setelah difoto ternyata sudah ditransfer, baru kita bisa lanjutkan dengan proses immunodetection dan juga analisis. Ya. Nah, kelebihannya yang pertama lebih cepat, kemudian kita bisa melakukan checking ataupun QC pada setiap tahapannya. Bahkan kita bisa melihat apakah proses transfernya efisien atau tidak dengan melihat post transfernya ya. Ini bisa kita cek, ternyata sudah tertransfer semua ya. Kemudian menggunakan lebih sedikit buffer karena kita menggunakan semi-dry transfer. Lalu kemudian kalau kita menggunakan fluorescent western blot, maka kita bisa melakukan multiplexing. Jadi tidak perlu proses stripping dan reprobing, kita cukup menggunakan antibody fluorescence yang diwarnai oleh fluorescence. Dan kita bisa mendeteksi up to 3 target sekaligus. Nah, kemudian juga dengan menggunakan teknik stain-free ini juga kita bisa melakukan analisis komparasi langsung. Biasanya kita menggunakan housekeeping protein untuk membandingkan ekspresinya. Kita bisa menggunakan namanya stain-free stain-free technology ataupun teknik total protein normalization untuk menggantikan penggunaan housekeeping protein seperti itu. Nah, ini lebih lengkapnya seperti apa. Jadi kalau proses preparasi protein nanti kita butuh kita punya mini protein tetra cell. Jadi ini bisa running digunakan untuk 4 gel sekaligus ya. Ada beberapa brand yang menggunakan 2 gel tapi ini maksimum bisa 4. Ini bisa digunakan untuk dalam kondisi denaturasi ataupun juga natif. Ya, jadi bisa untuk 2 aplikasi. Kemudian ini juga precast gel, kita punya precast jadi gelnya tidak perlu buat dahulu, kita punya tipe yang precast, jadi para peneliti tidak perlu khawatir dengan kegagalan pembuatan gel karena ini sudah melewati QC, jadi tidak perlu membuat gel, kita tinggal buka kemasannya, tinggal masukkan ke tank, langsung kita bisa analisis, kita bisa loading sampel dan lakukan elektroforesis. Nah, precast gel ini tersedia dalam format karena dia tidak mengandung SDS, maka dia juga bisa digunakan untuk native application. Kemudian ini ada sampel buffer Tris-Bisin SDS dan juga beberapa ladder ya, bisa all blue, ada unstained, ada juga beberapa yang dual color dan lain-lain. Nah, kemudian gel yang kita miliki dari Biodet namanya adalah TGX ataupun Tris-Bisin Extended, di mana dari chemistry apa pembuatannya itu dia bisa memaksimalkan proses elektroforesis pada voltase yang tinggi sehingga bisa running paling cepat 15 menit. Kemudian karena di dalamnya sudah ada trihalocompound tadi di sensitive technology, maka ini tidak perlu diwarnai dengan komasi, bisa langsung kita foto menggunakan imager ya. Mungkin ini bisa dilihat perbandingan antara yang kiri dan kanan, yang kiri adalah 20 menit 300 volt, yang kanan itu 40 menit 200 volt, sehingga di sini kita bisa lihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang 300 volt selama 20 menit dan 200 volt selama 40 menit. Nah, kemudian selanjutnya adalah visualisasi. Jadi setelah kita running SDS patch, kita tidak perlu staining menggunakan komasi dan tidak perlu juga distaining ya. Sehingga ini hanya butuh waktu sekitar 1 menit untuk visualisasi menggunakan alatnya. Ini hasilnya bagian kiri dan kanan. Yang kiri adalah V2
visualisasi dengan menggunakan waktu 1 menit. Yang bagian kanan ini adalah pewarnaan dengan komasi menggunakan teknik overnight staining. Ya, jadi kita bisa lihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil yang kanan dan yang kiri, bahkan yang kiri lebih bersih hasilnya karena dia tidak ada komasinya sehingga backgroundnya lebih bagus ya, tidak terlalu kotor. Kalau dikomasi kadang-kadang kalau kita di stainingnya kurang bagus, mungkin masih ada sisa-sisa komasi di sini sehingga akan ada backgroundnya. Dan kekurangannya kalau kita komasi ini tidak bisa dilanjutkan ke Western blotting. Nah kemudian yang selanjutnya adalah protein transfer. Kita punya TBT ya, transfer turbo. Ini bisa digunakan untuk mentransfer protein dengan ukuran 5 sampai 150 kilodalton dengan kecepatan paling cepat 3 menit. Dan ini bisa digunakan untuk transfer sampai dengan 4 gel sekaligus. Kemudian kita punya beberapa jenis membran. Kita ada PPDF, kemudian juga bisa menggunakan fluorescence filter paper, ya. Kemudian juga nitrocellulose. Biasanya kalau kita juga harus memilih menggunakan PPDF ataupun nitrocellulose. Ya, tergantung target protein kita. Kalau protein kita kecil ukurannya, maka disarankan menggunakan PPDF. Ya, kalau ukurannya cukup besar, biasanya disarankan menggunakan nitrocellulose. Kemudian juga kita punya transfer pack, ini juga mempercepat, tidak perlu menyiapkan merendam membran, merendam filter paper, dan juga spon, dan lain-lain. Kita tinggal buka kemasannya, tinggal kita letakkan gelnya. Ini untuk mempercepat proses penyiapan untuk transfer. Ya. Kita punya transfer pack namanya, ini bisa dalam format nitrocellulose ataupun juga PPDF membran. Kemudian ini perbandingan antara metode konvensional dan juga TBT. Ya. Jadi kalau TBT ini bisa paling cepat 3 menit. Kemudian setelah kita transfer, kita tentu harus verifikasi apakah semua protein yang kita transfer sudah terpindah semua ke membran atau belum. Ya. Metode verifikasi ini kalau menggunakan teknik stain free tidak perlu proses pewarnaan menggunakan komasi, tapi cukup diletakkan di alat, difoto selama 1 menit. Ya. Kurang dari 1 menit bahkan, kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah ini yang sebelah kiri menggunakan stain free, yang sebelah kanan menggunakan pewarnaan komasi. Ya. Bisa kita lihat mungkin karena sensitivitasnya di, poncho staining. Karena sensitivitasnya kurang tinggi, maka ada kemungkinan kalau menggunakan poncho, ada beberapa protein yang tidak terlihat di sini. Kalau menggunakan stain free masih kelihatan. Nah kemudian juga selanjutnya adalah ini yang mungkin memakan waktu yang cukup lama dari proses blocking sampai dengan detection. Jadi di BioRed kita memiliki produk terbaru ini untuk proses blockingnya. Jadi biasanya kalau blocking itu menggunakan skim milk ataupun casein ataupun juga protein base lainnya, BSA dan lain-lain, itu biasanya butuh waktu 1 jam rata-rata ya. Cuman kekurangannya adalah walaupun sudah di blocking selama 1 jam, terkadang masih ada residu-residu dari protein yang digunakan sehingga masih mempengaruhi backgroundnya. Dan juga kalau kita menganalisis protein yang mengandung fosfor, maka biasanya agak sulit ya, karena biasanya mengandung fosfor ini akan mempengaruhi background. Nah, si every blood blocking buffer ini bisa digunakan untuk proses blocking itu paling cepat 5 menit. Jadi tidak perlu menunggu lama 1 jam ya blockingnya. 5 menit itu sudah sangat bagus compare to BSA, casein ataupun juga milk ya. Dan ini bisa menghasilkan background yang lebih bersih ya. Kemudian kita lakukan washing ya. Kemudian kita juga punya antibody primary dan secondary antibody yang sudah validated untuk western blotting, di mana ini bisa dilakukan inkubasi antibody. Biasanya ada yang overnight, ini kita bisa inkubasi antibody selama 1 jam pada suhu ruang. Ya. Kemudian kita deteksi, itu bisa menggunakan fluorescence, bisa menggunakan chemiluminescence, atau juga bisa menggunakan colorimetric detection. Jadi kalau di total dari proses blocking sampai dengan detection itu menggunakan produk-produk dari BioRed itu hanya sekitar 4 jam. Jadi mungkin bisa dibilang proses Western Blot menggunakan brand-brand dari BioRed itu tidak memakan waktu sampai 2 hari, mungkin 1 hari itu sudah selesai. Kemudian ada beberapa consumable juga yang kita support, ada PPDF, nitrocellulose, ya, kemudian juga primary secondary antibody, deterjen, kemudian juga antibody detection. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis. Jadi kita bisa menggunakan namanya ImageLab software untuk bisa menganalisis konsentrasi dari protein yang kita dapatkan, profil dari protein, bahkan kita bisa melakukan
analisis semi kuantitatif ya, karena ini tidak murni kuantitatif seperti yang disampaikan oleh Dr. Ihsan. Jadi kita bisa membandingkan ekspresi protein kita ya dibandingkan terhadap total protein ataupun juga dibandingkan terhadap housekeeping protein kalau menggunakan fluoresen seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknik total protein normalisasi ya tanpa menggunakan housekeeping protein, maka ini juga bisa memperbagus ya hasil analisis proteinnya. Ini contohnya seperti ini. Terkadang kalau kita menggunakan housekeeping protein, kita sudah lakukan serial dilution misalnya 50, 40, 30, 20 dan lain-lain, itu ekspresinya ternyata masih sama. Padahal seharusnya kan kalau konsentrasinya dikurangi, itu harusnya semakin rendah ya intensitasnya. Ternyata salah satu kekurangan dari menggunakan housekeeping protein terkadang itu tidak sesuai linearity-nya ya. Dibandingkan dengan menggunakan total protein normalization, ini kita bisa lihat kalau menggunakan total protein normalization sebagai analisis pembandingnya, itu kita bisa mendapatkan data yang lebih baik ya. Bisa dilihat di sebelah kanan, ini adalah hasil perbandingan antara perhitungan ekspresi protein menggunakan total protein normalization dengan menggunakan housekeeping. Kita bisa lihat total protein normalization menghasilkan kurva yang lebih linear, artinya ini lebih representatif datanya dibandingkan menggunakan housekeeping protein seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa lakukan dengan diskusi. Mungkin Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan bisa langsung nanti raise hand ataupun juga menuliskan di kolom Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pangeran. Baik, terima kasih kepada Pak Ferdianto yang telah menjelaskan mengenai metode terbaru ya dari Western Blot ini sendiri. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin bagi para partisipan di sini yang saya lihat banyak dari mahasiswa S2, S3 juga ya yang penelitiannya terkait dengan biomolekuler. Dapat raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Dr. Ihsan maupun Pak Ferdi. Baik, kami persilakan apakah ada yang ingin raise hand. Sementara kita menunggu yang ingin raise hand, mungkin kita bacakan dulu ada yang pertanyaan yang masuk via chat ya dari Bapak Ferry Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ihsan. Jika ingin melakukan penelitian menggunakan Western Blot, apa yang harus disiapkan oleh peneliti, dok? Apakah cukup antibodinya saja seperti itu, atau agar buffer DLL juga disiapkan oleh peneliti seperti itu? Kemudian yang kedua untuk Pak Ferdianto, apakah kita bisa mendapatkan CP untuk diskusi dan katalog produk untuk Western Blot ini, Pak? Terima kasih. Mungkin dapat dijawab satu persatu dulu ya oleh Dr. Ihsan. Mungkin tadi terkait pertanyaan, apakah perlu antibodinya saja atau semuanya agar buffer dan lain-lain juga dipersiapkan sendiri seperti itu? Atau ada di labnya seperti itu? Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih pertanyaannya dari Pak Ferry Fernando. Jadi, kalau ingin melakukan Western Blot, yang paling penting itu kita harus punya sampelnya dulu ya. Yang jelas sampel harus kita siapkan, itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Artinya kita memang misalnya kita harus kita pengen ngeliatnya di mana nih. Misalnya kita tadi sudah melakukan suatu saya ambil contoh, misalnya kita pengen melihat ekspresi dari satu gen yang nanti akan kita lihat ekspresinya di protein meningkat atau tidak dengan perlakuan yang kita berikan. Misalnya nih, kita punya bahan alam, katakanlah ini karena di kita ini saya backgroundnya farmako, mungkin kita ngomong begitu, bahan alam yang bisa berfungsi sebagai antioksidan, katakanlah, sehingga nanti antioksidan yang akan efek antioksidan dari senyawa tersebut akan menurunkan inflamasi yang terjadi. Contohnya misalnya yang akan dilihat, misalnya ini makanya ini tergantung dengan teori yang akan kita lihat ya, misalnya kita menggunakan antioksidan ini pada kasus misalnya rematologi misalnya ya. Jadi misalnya akan melihat apa yang terekspresi. Contohnya misalnya kita lihat secara umum saja ekspresinya sitokin proinflamasi misalnya TNF-alpha yang akan meningkat. Nah, dengan pemberian tadi misalnya secara teoritis akan terjadi penurunan TNF-alpha. Nah, misalnya tadi kita lakukan pada hewan setelah diberikan perlakuan di mana nanti akan dia diekspresikan. Misalnya tadi dia digunakan sebagai pada kasus rematologi misalnya diinduksi dengan suatu zat yang bisa menyebabkan terjadinya inflamasi di sendi
apa sendi apa nih sendi di dengkulnya ada nggak sih kalau tikus itu ya di kaki lah katakan gitu ya kemudian hingga dia jadi seperti orang yang mengalami rheumatoid arthritis pada kasus itu ada akan terjadi peningkatan. Nah dari tikus-tikus itu yang kemudian nanti yang di daerah di mana dia apakah memang jadi paling penting juga harus dilihat di mana dia diekspresikan. Protein itu sekali lagi ekspresinya spesifik, tisu spesifik, jadi di jaringan yang spesifik. Kalau memang tadi kita melakukan induksinya di lokal, di tempat yang dimana kita suntikkan dengan suatu senyawa yang bisa menyebabkan inflamasi, maka mungkin itu daerah itu juga akan kita ambil. Artinya di sendinya itu yang kita akan lihat. Nah itu yang disitu, dan kemudian nanti kita lakukan proses-proses, metodenya banyak yang nanti bisa dibaca, disesuaikan dengan jurnal-jurnal yang ada, bagaimana cara ekstraksi protein yang ada. Prinsipnya hampir sama, jadi kita harus mempertahankan jangan sampai jadi terjadi denaturasi protein. Biasanya kita berikan juga jangan sampai dia terpengaruh oleh protease. Jadi ada harus diyakinkan, ada pemberian anti inhibitor terhadap protease menggunakan misalnya pokoknya anti protease sehingga nanti kita akan dapatkan. Itu harus spesifikan sendiri. Nah, kemudian antibodinya. Jadi kalau memang tadi kita mendrive adalah akan kita lihat adalah TNF alpha misalnya, maka kita harus punya antibodi terhadap TNF alpha. Itu yang harus penting dari peneliti siapkan. Nah, yang lain-lain gel segala macam itu tadi Pak Kurdi sudah menawarkan. Jadi bisa kalau kemarin saya waktu sekolah memang mungkin belum ada ya teknologi. Jadi semua harus mengerjakan sendiri. Membuat misalnya akrilamid, mencampurkan akrilamid dengan bisakrilamid, menunggu dulu sampai dia keras 1 jam, kemudian setelah itu baru dimasukkan, ya, buffernya kita siapkan dulu. Sekarang udah lebih mudah, jadi waktunya mungkin lebih pendek. Jadi kalau dulu saya ngerjakannya itu di BPPT, di Serpong waktu itu ya, ngerjakan di BPPT. Dan akhirnya selesainya di Namru. Nah, kebetulan alatnya saya tinggal di Jakarta waktu itu di percetakan negara. Kebetulan di Namru ada, jadi akhirnya saya pindah ke Namru untuk mengerjakan dan mereka memfasilitasi saya waktu itu. Nah, itu yang alat dan bahan-bahan itu sebenarnya bisa nanti disupport dari macam-macam merek, termasuk dari Bioret ini sangat ya apa bagus ya, saya yang pengetahuan saya sangat baik tentunya. Dan ini sudah cukup lengkap untuk proteomik ini di sini sudah ada. Nah, antibodinya yang memang harus disiapkan. Antibodi itu bisa Bapak cari, sekarang juga sudah banyak yang dijual spesifik. Kalau memang belum ada, ya memang harus kita buat sendiri. Jadi kita membuat suatu, mungkin dimulai dari in silico dulu ya, misalnya kita mencari epitope mana dari protein yang akan kita lihat itu dia sifatnya imunogenik, yang bisa merangsang respon imun. Saya dulu menggunakan oligopeptidas, ya 20 peptida kalau nggak salah itu. Kebetulan ya ada di, kita bisa lihat di GeneBank, di Uniprot, segala macam itu ya, ada data bank yang bisa kita manfaatkan di situ. Kemudian kita cari homologinya, ada nggak susunan itu dengan protein-protein yang lain. Jangan sampai nanti dia kita dapatkan, ada kontaminasi dari protein yang lain. Jadi kayak seperti kalau di itu kita merancang suatu primer ya. Setelah itu nanti kita lakukan karena di 20 asam amino itu mungkin tidak terlalu besar, tapi ada teknologinya kita bisa ikatkan dia dengan suatu protein yang imunogenik yang besar, misalnya dengan menggunakan keyhole limpet hemosianin ya, KLH, suatu protein yang berasal dari ya siput lah, sebangsa siput gitu yang memang dia imunogenik sehingga jadi pengolahannya besar dengan mengikatkannya dengan glutaraldehyde seperti itu yang saya lakukan. Misalnya ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita suntikkan ke tikus ataupun kita suntikkan ke hewan ya untuk mendapatkan antibody poliklonalnya. Ya, itu kita untuk meningkatkan respon imun, kita tambahkan fluid adjuvan waktu itu. Dengan serial, kita lakukan beberapa kali suntikan, ada boosternya juga, sehingga akhirnya kita dapatkan IgM sama IgG. Ya. Nah, itu kita ambil dari serumnya, kita sudah dapatkan antibody poliklonal. Itu yang kemudian
kita cek apakah hasilnya sama. Nah, itu kita gunakan pertama misalnya menggunakan ELISA. ELISA-nya misalnya tidak pakai kit, jadi kita gunakan ELISA yang kita rakit sendiri. Jadi antibody antigennya itu kita rekatkan di plate-nya itu, kemudian kita kontakkan dengan first antibody yang sudah kita dapatkan. Jadi first antibody itu bisa waktu yang paling baik itu dipurifikasi dulu. Kemudian kita berikan second antibody dan akhirnya akan tampak pewarnaan. Nah, sehingga kita bisa yakin kalau memang ada reaksi akibat yang kita berikan, kita dapat antibody yang spesifik untuk itu. Nah, baru kita cobakan ke membran tadi dengan melakukan resistant blot. Nah, kalau yang lain-lain mungkin bisa disupport dari Pak Kurdi nanti, dari BioNet. Itu barangkali jawaban saya sementara, Dr. Desi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ihsan atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Kurdi bisa menambahkan, ada juga pertanyaan untuk PT Science Work ya, dari ini dari partisipan kita. Silakan Pak. Ya, masih mute Bapak. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih. Ini sangat ramai sekali ya pertanyaannya, alhamdulillah. Jadi yang pertama mengenai dari Pak Ferry, untuk Pak Kurdianto apakah bisa mendapatkan CP-nya? Iya, nanti pasti kita akan share informasinya. Kemudian nanti setelah webinar juga, setelah nanti mengisi daftar hadir, nanti kita akan informasikan informasi produk apa saja yang bisa kita support. Kemudian juga kita sertakan juga materi webinarnya dan lain-lain. Nanti silakan bisa menghubungi kami gitu ya. Pasti akan kita informasikan kontak person-nya. Kemudian apa lagi yang untuk pertanyaan saya ya? Dari Pak Suban juga dan dari Dr. Subandrat. Ya. Kalau ini mungkin kita ini dulu kali Pak ya. Tadi kan pertanyaan pertama untuk CT dan ini sudah ada yang resen, mungkin dapat kita lu dulu ya, yang raise hand Ibu Siti Mukhlisoh Setiawati ingin bertanya secara langsung, silakan Bu. Dibuka dulu ininya, mikrofonnya sudah kita low to chat ya. Low to talk, silakan Ibu Siti Mukhlisoh, apakah terdengar? Ya, kemudian mungkin Ibu Siti Mukhlisohnya belum mendengar ya. Ada juga dari Bapak Ferry Fernando tadi ya terkait pertanyaannya. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi, silakan Bapak Ferry. Ini sudah kita low to talk ya, tinggal di unmute saja. Nina, Bapak Ferry dulu apa ya? Ini Bapak Ferry atau Ibu Siti yang berbicara? Syarinta Adinina, Dokter Desi. Oh, Bapak Ferry ini Dokter Syarinta ya? Nama jadi Ferry sekarang. Tapi kira Bapak, soalnya namanya Bapak. Silakan Dokter. Tahu saya, tahu nangis. Terkait tadi penjelasan dari Dr. Irsan ya, mengenai persiapan sampel. Jadi memang untuk penelitian saya, kemarin itu jumlah protein di dalam sampelnya itu kan memang jadinya sedikit ya. Sehingga waktu mau melakukan optimasi menggunakan Western blot itu kesulitan karena kita keterbatasan jumlah sampel. Apakah ada tips-triknya? Karena kalau kita mau ulang dari awal, satu penelitian itu kan mahal. Jadi kalau kita mau udah terlanjur pada waktu mau melakukan Western blot itu dengan jumlah protein yang sedikit, apakah ada tips-triknya? Bagaimana kita bisa melakukan Western blot yang optimal dengan jumlah protein yang sedikit? Nah, kemudian untuk Bapak Kurdianto, itu berapa kali kita mengerjakan Western blot waktu kuliah, itu pada waktu kita running, itu saya sering mengalami masalah ya, kayak bentuk gelombangnya, itu di gelnya itu bentuk smile atau bentuk peak. Nah, itu kira-kira gimana menurut Bapak Kurdianto, kenapa bisa terjadi yang itu? Ya, baik. Terima kasih Dr. Syarinta ya atas tanya. Baiklah, kita persilakan kepada Dr. Irsan terlebih dahulu ya untuk menjawab. Nah, itu Bapak Kurdi. Ya, agak sulit jawabnya ya. Bagaimana cara memperbanyak protein tersebut? Nah, jadi kalau memang itu suatu
akses tadi perlakuan mungkin agak sulit kita untuk mengulang ya. Jadi memang ya memang dari awal mungkin sudah kita persiapkan. Jadi kalau memang memungkinkan itu misalnya kita tidak lakukan dalam bentuk ya, makanya penelitian-penelitian itu sebaiknya duplo atau triplo ya. Jadi kalau memang bentar hadir. Dari awal sudah kita siapkan memang kalau kita lakukan duplo atau triplo sehingga nanti kalau memang dia kekurangan ini kan bisa kita pull ya. Jadi waktu saya kemarin itu juga dari yang kami lakukan itu tidak banyak sebenarnya apa namanya mengambil dari sampel isolasi dari proteinnya dari apa namanya dari sperma itu pun juga kita menapis dulu ya sperma itu dengan perkol kita tapis antara yang betul-betul mana yang karena dalam satu sperma itu kan ada mungkin yang bagus ada yang tidak bagus jadi kita memang astenonya betul yang kita ambil jadi kita jadi lakukan apa perkol gradien bertingkat sehingga dapatkan memang betul-betul yang memang apa istilah itu yang memang benar yang astenonya yang kita ambil. Nah ya jadi memang kalau dari itu ya terpaksa kita harus minta lagi gitu kan dari orang tersebut. Jadi ya kita pull, jadi memang di pull. Jadi kalau memang itu kita ngambilnya dari hewan ataupun dari kultur sel misalnya ya mungkin kita lakukan dalam jumlah yang lumayan besar baru bisa kita ini. Seperti itu ya, tapi kalau memang agak ya kalau memang ini bukan suatu ini mungkin kan kita bisa apa namanya kita apa ya lakukan seperti transfeksi gen gitu ya bisa misalnya untuk melihat ekspresi nah itu kan mungkin bisa ya dengan tapi itu kan pasti hasilnya berbeda kalau produk dari perlakuan kalau misalnya untuk melihat apakah dia berekspresi atau tidak meningkat atau tidak itu kan bisa kita misalnya kita ambil gen kemudian kita masukkan dalam plasmidnya ditransfer ke yeast ataupun ke bakteri kemudian dia akan menghasilkan banyak nah itu mungkin bisa kita ulang-ulang kalau memang hanya untuk melihat ada atau tidak. Tapi kalau memang produknya itu memang berhubungan dengan ekspresi dari satu gen, tentu tidak bisa seperti itu. Ya, artinya harus dilakukan duplo atau triplo. Itu barangkali jawabannya. Tegas. Ya, baik. Terima kasih Dr. Irsan atas tidak jawabannya. Ada, tertentu yang sudah mungkin kit-kit yang mungkin yang lebih baru, mungkin silakan Pak Kudi kalau ada. Silakan. Silakan Bapak Kurdi yang terkait dengan yang smile shape tadi ya. Oh, smiling. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai, mungkin lebih ke teknis ya. Kok pada saat kita running electrophoresis atau tes DSP, biasanya muncul smiley band ya. Smiley band ini sebenarnya bisa dari beberapa faktor ya. Yang pertama adalah voltase. Jadi kalau kita running dengan voltase yang terlalu tinggi, ya, kalau kita running dengan voltase yang terlalu tinggi itu memungkinkan adanya yang terjadi smelly. Jadi dia istilahnya ketariknya lebih cepat gitu. Jadi mungkin strateginya bisa mengurangi voltase, tidak masalah runningnya agak lama tapi voltasenya dikurangi. Itu mungkin salah satu teknik untuk menghindari smelly smelly band ya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi smelly ini terjadi gelnya itu kepanasan. Jadi kalau kita running di voltase tinggi, sebenarnya korelasi sih. Kalau kita running di voltase tinggi, nanti gelnya akan kepanasan, buffernya tidak kuat menahan karena terlalu tinggi voltasenya. Kemudian karena gelnya nanti mungkin tidak kuat menahan panas dari buffernya, maka dia akan sedikit meleleh sehingga pada saat proteinnya jalan itu dia akan membentuk smelly band gitu. Salah satunya itu kebanyakan sih dari voltase seperti itu. Kalau smelly atau dari komposisi gelnya. Kalau miringnya tidak sama antara kanan dan kiri, misalnya itu karena proses polimerisasi pada saat pembuatan gelnya itu kurang baik, sehingga ada sebagian yang sudah terpolimerisasi kurang homogen ya pada saat kita mencampur membuat gel itu yang sebagian kanan misalnya terlalu sudah polimerisasi, yang kiri belum, sehingga nanti biasanya mungkin menemukan juga saya juga pernah mengalami itu miring ya posisinya. Jadi antara ladder dengan protein targetnya nggak sesuai gitu. Itu kurang homogen biasanya.
Ya baik, terima kasih kepada Bapak Kurdianto atas penjelasannya. Selanjutnya kita juga kebanjiran pertanyaan ya via chat. Mungkin dapat dijawab dengan waktu yang optimal ya. Yang pertama dari Dr. Subandrate, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa kita dibeli pelatihan hands-on Western Blot di FK? Mungkin kepada PT Science Group-nya ya, apakah bisa memberi pelatihan secara hands-on di sini? Kemudian kedua, apakah Western Blot jenis apa yang lebih baik, basah, semi, atau tergantung jenis protein? Dan yang ketiga, untuk penggunaan nitroselulosa ya, itu semacam membrannya nitroselulosa atau PVFD, adakah batasan dari berat molekul protein? Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana pengaturan voltase pada SDS pagi atau Western Blot? Dan yang kelima, analisis semi kuantitatif hasil Western Blot, apakah melihat densitas warna? Kemudian protein apa yang biasanya dipakai sebagai pembanding? Itu dipersilakan kepada Dr. Irsan terlebih dahulu ya. Tolong Pak Kurdi aja barangkali, lebih teknis pada kali. Oke, silakan Pak Kurdi. Baik, dokter, terima kasih. Yang pertama, apakah kita bisa diberi pelatihan hands-on WB di FK? Nah, ini mungkin sebagai follow up hasil dari webinar kali ini ya, Dr. Irsan ya. Jadi kita sudah ada komunikasi sebelumnya. Jadi kita berencana akan melakukan workshop Western Blotting di bekerjasama dengan FK Unsri. Untuk waktunya belum kita tentukan karena masih mungkin banyak persiapan dan juga kebetulan kami juga lumayan banyak agenda workshop, jadi mungkin nanti ya mudah-mudahan bisa antara bulan November atau seperti itu, antara 2 bulan itu mudah-mudahan bisa terlaksana di FK Unsri ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin melihat langsung ataupun melakukan langsung analisis Western Blot nanti bisa join ya, bisa di nanti akan kami informasikan selanjutnya. Kemudian jenis WB apa yang lebih baik, basah, semi, atau tergantung jenis protein? Jawabannya tergantung jenis proteinnya, Pak. Jadi beberapa kasus protein dengan ukuran yang tinggi di atas 100 kilodalton itu biasanya kalau kita menggunakan teknik semi dry ataupun dry dengan transfer yang cukup cepat itu dia tidak tertransfer sempurna. Jadi masih banyak yang sisa di gelnya seperti itu. Sehingga biasanya kita rekomendasikan untuk protein di atas 100 kilodalton. Kalau ingin sempurna, walaupun dengan semi-dry ataupun dry transfer, itu tertransfer proteinnya. Tetapi terkadang, sering-seringnya masih banyak yang tertinggal di gel. Jadi, pada saat kita analisis Western Blot, konsentrasinya jadi tidak terlalu tebal band-nya. Sehingga, biasanya kalau yang proteinnya di atas 100 kilodalton, atau bahkan 150 kilodalton misalnya, itu kita lebih rekomendasikan menggunakan teknik wet transfer. Biasanya itu menggunakan overnight ataupun 3-6 jam ya transfernya karena untuk memaksimalkan target proteinnya. Namun juga kita harus pertimbangkan kalau kita ingin menargetkan protein yang tinggi, berat molekulnya dengan yang rendah dalam satu kali transfer sekaligus, maka kita akan susah. Kalau terlalu lama maka protein yang kecil akan lewat ya, sehingga biasanya kita menggunakan semi ataupun yang dry. Sehingga mungkin walaupun masih ada yang tersisa yang protein besarnya, tapi yang protein kecilnya tidak lewat. Ya, jadi masih kita bisa mengcapture 2 target protein ini. Kemudian untuk menggunakan nitroselulose dan PPDF, adakah batasan berat molekul protein? Ya, biasanya untuk nitroselulose ataupun PPDF itu biasanya protein-protein yang sekitar 50 kilodalton ke bawah gitu, itu lebih disarankan menggunakan PPDF membran. Tapi kalau yang sekitar 50 ke atas itu menggunakan nitroselulose. Pertimbangan lain juga sebenarnya adalah kemampuan binding. Jadi PPDF membran ini lebih besar kapasitas bindingnya dibandingkan dengan nitroselulose. Sehingga akan lebih banyak protein yang bisa ke-capture dengan menggunakan PPDF. Namun tentu dengan kelebihan ini harganya sedikit lebih mahal yang PPDF. Tetapi biasanya hasilnya lebih bagus dibandingkan nitroselulose. Kemudian bagaimana pengaturan voltase pada SDS page ataupun Western Blot? Nah, voltase SDS page ini tergantung ya, gel yang digunakan dari brand apa. Ya, kalau dari kami, kalau di BioRed itu sangat fleksibel, bahkan dengan voltase yang tinggi itu bisa running tanpa gelnya kepanasan, ya, tanpa gelnya rusak. Jadi tergantung, tetapi rata-rata kalau menggunakan gel sendiri itu biasanya rata-rata antara 90 sampai 150 volt, volt ya, running-nya itu sudah bagus. Jadi antara 90 ataupun antara 100, biasanya 100 ya, sampai 150 itu sudah bagus untuk running-nya. Kalau di bawah itu mungkin lebih bagus running-nya, tapi lama.
konsekuensinya adalah kalau di bawah 100 volt biasanya lama sekali menunggunya, apalagi kalau protein yang kita running itu targetnya ukurannya besar. Jadi itu sangat tergantung kepada proteinnya dan juga ukuran gel, konsentrasi gelnya. Analisis semi kuantitatif Western blot, apakah melihat densitas warnanya? Iya, betul. Jadi pada saat kita analisis nanti akan muncul band-band di sana. Band-nya warna hitam kalau di apa namanya software, kalau menggunakan fluorescence bisa warna-warni ya. Nah, yang kita ukur itu adalah intensity, intensitas dari warna ataupun intensitas dari band yang dihasilkan. Nanti kita bandingkan dengan positif kontrol ataupun juga kontrolnya. Jadi misalnya kita ingin membandingkan perlakuan dengan kontrol treatment, itu kita nanti bandingkan intensitas treatment dengan kontrol. Nanti kita akan bisa mendapatkan hasil semi kuantitatifnya, perbandingannya. Misalnya ekspresinya sekian kali dibandingkan kontrol seperti itu dengan membandingkan densitas ataupun intensity dari warna yang dihasilkan. Itu bisa kita analisis menggunakan software bawaan dari imager ataupun juga yang free itu biasanya imager ya. Imager ini bisa kita gunakan juga untuk analisis lanjutan. Itu mungkin yang dapat saya jawab dari apa pertanyaannya. Terima kasih Pak Kurdi. Dari Dokter Irsan, apakah ada tambahan, Dok? Irsan, untuk cukup ya, untuk Dokter Sundan. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Wiwi Pratiwi ya. Ingin izin bertanya terkait SDS. Apakah semua protein itu dapat dianalisis dengan SDS? Kemudian apabila menggunakan dua metode, yaitu SDS dan qubit, jika hasil qubit tidak memenuhi syarat dan SDS memenuhi syarat, apakah hasil compare keduanya dapat dikatakan valid atau lolos uji? Ya, dipersilakan Dokter Irsan atau Pak Kurdi mungkin. Saya coba dulu jawab, nanti mungkin Pak Kurdi nambahin ya. Jadi SDS ini memang ada keterbatasannya ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya protein yang akan dihasilkan adalah protein yang sudah terdenaturasi. Artinya tidak sebagaimana aslinya ya, itu bukan native protein yang memang kan kalau kita tadi sudah lihat dalam strukturnya itu kan ada mungkin dia ya seperti hemoglobin, dia kan sudah ada struktur struktur partnernya yang ada berikatan dengan hem. Jadi ini harus dibuang semua sehingga ini menjadi keterbatasan ketika kita menganalisis suatu protein dan ini akan terurai. Jadi kalau misalnya tadi ada berapa subunit dari protein itu, misalnya ada kalau hemoglobin tadi ada alfa, ada beta, maka dia akan terurai menjadi 4 komponen protein yang nanti bisa di ini. Kalau qubit ini lebih mengarah ke RNA ya, Mas Kurdi ya? Oke, qubit. Jadi sebenarnya ini kita tidak bisa compare antara SDS page dengan qubit ya, karena hasil yang didapatkan dari qubit dan SDS page itu berbeda. Jadi kalau qubit ini kita mengukur konsentrasi protein total. Jadi yang kita ukur menggunakan qubit itu adalah total protein yang ada di dalam sampel, sehingga hasil keluarannya adalah berapa nanogram per mikrolit misalnya. Ya, sedangkan SDS page itu kita lebih ke menganalisis yang kita perlu itu datanya bukan konsentrasi tetapi adalah berapa molecular weight dari protein yang kita ingin analisis. Jadi sebenarnya ini lebih ke step ya. Jadi pada saat kita ingin melakukan Western blot ataupun SDS page, justru malah kita qubit dulu. Kita ukur dulu konsentrasi proteinnya, kira-kira memenuhi atau tidak untuk dilanjutkan ke Western blot ataupun SDS page, baru kita lakukan analisis SDS page. Jadi tidak bisa dikomparasi antara dua metode ini karena ini berbeda tekniknya seperti itu. Bahkan malah saling mendukung. Jadi kita ukur konsentrasi dulu biasanya menggunakan qubit. Setelah kita dapatkan perkiraan konsentrasinya, itu bisa menjadikan patokan untuk kita loading kira-kira berapa total protein yang diloading di sampel. Jadi mirip-mirip dengan nanodrop gitu ya, artinya ini ya, betul. Ukur konsentrasi ya bisa DNA, RNA ataupun protein berapa. Ya, jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita harus, apalagi kalau memang kita mau melihat ekspresi itu kan jangan sampai nanti dia berbeda-beda karena memang yang tadi kita harus hitung dulu berapa betul konsentrasinya. Nah ini yang memang harus dipastikan ya. Oke, mungkin itu Bu Wiwi. Ya, baik. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya ya, Dokter dan Bapak Kurdi dari Dokter Gita. Dokter Gita ingin menanyakan terkait dengan identifikasi protein agen, terutama pada kasus-kasus penyakit parasit ya, dengan protein yang ukurannya sangat mikros.
apabila saat pengambilan sampel ternyata protein agen yang akan diteliti bercampur dengan protein dari host pes, bagaimana cara membedakannya? Apakah ada langkah identifikasi khusus di Western Blot ini? Yeah. Silakan. Yang saya tahu artinya memang ketika kita sama seperti kita mengisolasi DNA ya, jadi misalnya kita ingin melihat DNA Plasmodium falciparum misalnya di darah gitu kan, ketika kita mengisolasi DNA maka itu semua juga akan termasuk DNA hostnya juga akan terisolasi, protein juga mungkin demikian ya. Jadi ketika kita melakukan ini maka protein-protein baik host maupun parasitnya itu juga akan bisa kita isolasi. Hanya saja yang membedakannya itu tadi yang saya bilang, kita deteksinya, metode deteksinya itu yang harus betul. Jadi kita harus mempunyai first antibody yang memang betul-betul spesifik. Jadi tergantung dari protein apa misalnya. Jadi kalau memang kita ingin melihat fase tertentu dari plasmodium ya, yang kita kata plasmodium falciparum itu mempunyai fase-fase yang berbeda-beda, bisa dia mengekspresikan surface protein MSP1 misalnya, ataupun dia menghasilkan protein yang lain pada period, yaitu itu yang harus dibuat betul, dicari antibody yang spesifik, sehingga nanti walaupun waktu kita transfer dari gel ke nitrocellulose itu dia tertransfer semua, tetapi yang akan terdeteksi hanyalah protein yang kita inginkan, spesifik protein. Baik, dari Bapak Kurdi, apakah ada tambahan, Pak? Ya, mungkin mirip dengan Dr. Ihsan, jadi pastinya pada saat kita kasih protein, pasti akan bercampur antara protein dari bakterinya, misalnya parasitnya dengan dari sampelnya, host cell-nya. Cuman, memang untuk bisa mengurangi abundance ini, sebenarnya ada salah satu teknik yang bisa digunakan, misalnya kita sudah tahu, protein target kita itu misalnya 110 kilodalton ataupun misalnya 50 kilodalton ya. Dan kita ingin protein-protein selain itu ataupun di atas itu tidak mau ikut misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan preparasi sampel sebelumnya dengan menggunakan spin column dengan amikon ataupun yang lainnya menggunakan based on filter dengan molecular weight cut off 50 kilodalton. Jadi spin column 50 kilodalton misalnya, maka protein-protein yang di atas itu akan terbuang. Sehingga akan lebih, istilahnya apa ya, akan lebih mengurangi potensi protein-protein dari host pes ya, ataupun yang lainnya, agar untuk bisa di nanti masuk ke analisis ya. Ini mungkin gelnya nanti pada saat SDS-PH itu akan lebih bersih, karena kalau misalnya kita dapatnya total protein dari sampel dan juga dari parasitnya itu mungkin nanti bin-nya akan banyak sekali. Tapi kalau kita sudah spin column dulu, kita sudah menggunakan molecular weight cut off, maka akan lebih sedikit proteinnya. Terutama nanti kita harus tahu dulu sebenarnya protein targetnya berapa. Jadi kita bisa melakukan itu salah satunya. Bisa filtering menggunakan spin column dengan molecular weight cut off tertentu untuk bisa menghilangkan mungkin protein-protein lain yang akan terbawa pada saat analisis kita. Ya, terima kasih Bapak Kurdi atas jawabannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lil Hanifah, ini bertanya kepada Bapak Dr. Ihsan Saleh ya. Apakah memungkinkan Western Blot dilakukan pada sampel kultur sel primer HEPAR yang diinduksi oleh DMBA sebagai agen karsinogenesis dengan pemberian zat aktif dari bahan alam, dok? Dipersilakan Dr. Ihsan. Ya, bagaimana metodenya? Ya, prinsipnya bisa ya. Jadi makanya sebelum itu kita harus tentukan dulu protein apa yang akan jadi misalnya kan kita membuat sel kanker ya yang diungsi dengan DMPA sebagai. Kemudian nanti kita kan harus tahu nih protein apa dulu yang mau diisolasi ya. Jadi nah itu yang kemudian nanti harus dibuat antibody yang spesifik. Saya sampaikan beberapa kali sebelumnya. Jadi ini yang nanti akan kita cek ketika kita lakukan test page dan kemudian kita transfer blocking ke membran menggunakan antibody. Jadi prinsipnya bisa. Metode yang kita gunakan ya hampir sama. Jadi betul metode bisa dicoba dulu ini. Memang kadang-kadang metode ini agak berbeda-beda. Tapi sekarang sudah banyak yang dijual ya. Reagensia yang memang bisa secara umum bisa mengcover macam-macam. Dan memang mungkin untuk kultur, apakah memang ada tersendiri Pak Kurdi di produk Bioret?
Western blot, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk culture cell itu tidak ada apa namanya produk khusus ya. Jadi sebenarnya dia sebagai hanya beda di preparasi sampel saja nantinya. Tentu kesananya akan sama kitnya yang digunakan. Paling memang hanya perbedaan di preparasi sampelnya saja sih. Jadi selnya sebagai cell lysate saja kita risi selnya, dapat proteinnya, nanti bisa langsung dilanjutkan ke analisis Western blot seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Kurdian juga Dr. Irsan. Ini masih ada sekitar sisa dua pertanyaan lagi ya. Nah, kita habiskan saja ya. Tinggal sisa dua pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Reas ya, atas nama Ferry Fernando ini, izin bertanya untuk persiapan sampel itu apakah harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin minus 70 derajat? Nah, apabila perlu 70 derajat, minus 70 derajat, apakah perlu treatment khusus apabila lokasi penyimpanan dan running yang berbeda? Misal di FK Unsri seperti itu tidak available yang minus 80 derajat, apakah perlu treatment khusus seperti itu? Boleh mungkin dari Pak Kurdi terlebih dahulu? Ya, untuk persiapan sampel, jadi sebenarnya disimpan di minus 70 ataupun minus 20 minimal itu protein kalau kita ingin menganalisisnya dalam waktu yang mungkin lama gitu ya, kita pooling dulu sampel-sampelnya dari beberapa pasien, dari beberapa misalnya rumah sakit dan lain-lain, kita pooling, maka memang itu penyimpanannya harus di minus 70 lebih bagus, artinya dia lebih tersimpan lebih lama gitu ya. Kemudian jadi itu biasanya untuk pooling saja. Jadi kalau misalnya kita ingin menganalisisnya tidak menunggu lama, misalnya cukup minus 20 ataupun fresh bisa langsung kita analisis. Jadi kita menggunakan minus 70 itu adalah ketika kita ingin menganalisisnya dalam waktu yang mungkin rentan waktu yang lama dari pengambilan sampel sampai analisis itu membutuhkan waktu lama, maka itu perlu disimpan dulu ya. Itu biasanya menggunakan minimal minus 20 derajat seperti itu. Apakah perlu treatment? Ya, tadi untuk analisis protein biasanya di cold room seperti yang disampaikan Dr. Irsad, biasanya hanya cold room saja sih, tidak ada treatment yang berbeda ya. Mungkin itu dari saya. Baik, kepada Dr. Irsad, apakah ada tambahan lagi, Dok? Ya, saya sih tidak perlu harus sampai di minus 70. Maka ini memang kalau untuk penyimpanan, memang kalau minus 70 atau minus 80 itu kan untuk penyimpanan jangka waktu yang lama, dan memang dia karena di deep frying itu gitu, jadi memang dia akibatnya dia tidak akan tidak mudah rusak gitu ya. Ya, tadi sudah disampaikan, jadi memang sebetulnya bisa di minus 20 juga sering kita lakukan. Jadi biasanya pengalaman-pengalaman yang sudah sampai 1 bulan itu pun juga masalah. Ataupun kalau sudah tertransfer pun ya, kalau misalnya kita sudah sampel sudah dapat, kemudian kita belum sempat melakukan blottingnya secara langsung, tapi sudah ditransfer ke membran, itu bisa juga disimpan, tidak segera dikerjakan. Juga pengalaman saya waktu itu kita mengerjakan seminggu atau 2 minggu disimpan di minus 20, bisa kita lakukan juga untuk deteksi blottingnya. Karena memang kalau langsung barangkali butuh waktu yang lama, dan memang kan kalau satu-satu sampel sayang juga ya tuhnya bahannya, jadi memang bisa sampai full misalnya semua well itu terpenuhi baru kita lakukan. Ya, intinya gitu, jadi memang biasa di 4 derajat untuk kerjanya itu cukup. Ya, baik, terima kasih kepada Dr. Irsan. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Dr. Subandrate ya, terkait dengan penyimpanan seperti itu, Dokter ya. Berarti kalau untuk penyimpanan sampel hingga ke membran transfer pada suhu minus 20, itu tahan sekitar 1-2 minggu ya, Dokter ya? Iya, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Dr. Krisnamurti. Di sini ada 3 pertanyaan ya, tapi di bawahnya kata Dr. Krisnamurti untuk pertanyaan pertama udah terjawab dari tanya-jawab sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penyimpanan membran yang baik agar bisa berulang-ulang kali dipakai untuk antibodi yang berbeda-beda? Kemudian selanjutnya, apakah ada teknik pencucian membran yang efektif agar setelah dipakai dalam testing satu protein dengan protein lainnya tetap bagus ekspresinya? Mungkin dapat dijawab oleh Bapak Kurdi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana penyimpanan membran agar bisa dipakai berulang-ulang? Sebenarnya prinsipnya sebaiknya membran yang digunakan itu tidak digunakan berulang. Jadi
kalau mau hasil Western blot bagus itu selalu setiap satu target protein itu menggunakan membran yang baru. Jadi tidak bisa disimpan berulang gitu ya. Case-nya adalah kalau kita berulang itu adalah ketika kita ingin menguji sampel yang sama, ya, analisis SDS yang sama untuk target protein yang berbeda. Jadi misalnya sampelnya kita sudah punya ya, kita ingin melihat misalnya efektivitas dari obat tertentu terhadap ekspresi protein tertentu gitu. Kita ingin membandingkan terhadap protein A dan protein B misalnya. Tapi sampelnya tidak mau berubah nih, pengen sampel yang sama ini. Nah ini kita bisa lakukan stripping and reprobing. Ya, dicuci, dibuang antibodinya, kemudian diinkubasi ulang dengan antibodi yang baru. Nah, paling case-nya hanya seperti itu, tetapi kalau misalnya digunakan untuk case-case yang lain itu tidak disarankan. Jadi setiap itu hanya pada saat satu kali running saja, tapi kalau running yang berbeda, maka itu menggunakan membran yang baru, seperti itu. Jadi tidak bisa disimpan untuk berulang-ulang kali pakai, biasanya satu kali pakai. Nah kemudian apakah ada teknik pencucian yang efektif? Nah sebenarnya untuk yang satu kali running itu tadi yang saya sampaikan untuk antibodi 1, antibodi 2, dan antibodi 3 misalnya, itu ada reagennya khusus ya. Namanya strip it buffer, yaitu reagen yang bisa digunakan untuk mencuci membran hasil inkubasi antibodi pertama misalnya untuk dilakukan antibodi untuk protein selanjutnya, itu bisa namanya strip buffer. Nah, namun tentunya semakin banyak dicuci, semakin banyak inkubasi dengan berbagai jenis dengan antibodi yang berbeda, tentu akan ada penurunan ekspresi protein ya. Akan ada penurunan hasil seperti itu semakin sering dicuci. Jadi biasanya kalau dari distributor ataupun supplier itu pencuci membran untuk misalnya target protein itu bisa kita biasanya sebutkan maksimum 3 kali. Maksimum 3 target protein ataupun dicuci 2 kali. Setelah itu kita tidak sarankan sebenarnya untuk di strip ataupun reprobing. Jadi bahkan lebih bagus hanya 2 kali saja, 1 kali pencucian. Jadi hanya untuk 2 jenis antibody saja. Seperti itu bagusnya, tapi 3 masih oke, tapi di atas itu kita tidak sarankan. Biasanya sudah berkurang. Kemampuan binding si nitrocellulose membrannya sudah berkurang. Kalau kita sudah cuci berulang-ulang gitu. Itu mungkin ya, bisa saya sampaikan. Jadi disarankan sebenarnya kalau mau hasilnya bagus ya setiap kali running satu jenis satu membran. Setelah itu dibuang. Tapi kalau satu kali running ingin dengan beberapa antibody bisa menggunakan strip buffer tadi. Ya. Dengan syarat kalau bisa tidak lebih dari 3 kali. Ya, dicucinya. Baik, terima kasih Pak Kurdi. Dari Dr. Irsan apakah ada tambahan? Saya rasa cukup ya dari saya, sudah dijelaskan Pak Kurdi tadi. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bastianova terkait publikasi ya, mungkin kepada Pak Kurdi ya. Untuk yang metode stain-free bioret ini, untuk metode imaging dan data TPN-nya dengan menggunakan algoritma software, apakah bisa terstandarisasi untuk dapat dipublikasikan secara internasional mungkin ya, dari Pak Bastian ya. Mungkin Pak Kurdi dapat menjawabnya. Ya, itu sudah banyak publikasi yang menggunakan teknik ini, Pak Bastian. Nanti mungkin kalau ingin informasi lebih detail mengenai list publikasinya, nanti kita bisa sampaikan. Sudah banyak jurnal, ya sudah banyak beberapa jurnal yang menggunakan teknik total protein normalization ini sebagai pengganti ya. Bukan pengganti, sebagai alternatif ketika kita menggunakan housekeeping protein ya. Jadi, sudah ada publikasinya dan itu diterima di jurnal internasional. Jadi tidak perlu khawatir dengan hasilnya, itu nanti akan diterima oleh jurnal internasional dan sudah ada beberapa jurnalnya. Baik, terima kasih kepada Pak Kurdi atas jawabannya ya. Mungkin tadi itu merupakan pertanyaan terakhir ya, karena mungkin juga waktu sudah melewati batas waktu webinar kita. Mungkin Pak Kurdi dapat menuliskan CV yang dapat dihubungi mungkin Pak ya, terkait dengan beberapa pertanyaan seperti alat-alat ataupun reagen yang tersedia pada PT ScienceWorks, mungkin dapat di-share begitu via chat sehingga para partisipan kita yang kedepannya ingin melakukan riset dengan PT ScienceWorks dapat segera menghubungi CV yang tersedia seperti itu Pak. Baik, demikianlah webinar kita pada kesempatan kali ini.
semoga bermanfaat dan juga bagi para partisipan, semoga kedepannya dapat melakukan riset yang sesuai dengan tema yang dijabarkan pada penelitian kali ini, dan kepada para pemateri yaitu Dr. Irsan dan juga Pak Kurdi, kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah share ilmu dan juga menjawab diskusi pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf selaku panitia apabila banyak sekali kesalahan pada kesempatan kali ini. Dan dari panitia, apakah mau ada dokumentasi atau gimana? Sudah ya? Oh sudah, ternyata sudah didokumentasikan tadi. Baik, kami tutup acara pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, panitia, Pak Kurdi, Dr. Irsan, dan para partisipan. Terima kasih. Ini mungkin Zoom-nya nanti akan kami end kalau sudah berkurang pesertanya karena masih banyak ya ini. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin memerlukan bahan-bahan ataupun kit reagen dan lain ataupun pertanyaan apapun, silakan mengisi di absennya karena di link absen nanti ada pertanyaan yang jika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu silakan ditulis. Jadi nanti ketika sudah Bapak Ibu tulis di situ dan mencantumkan kontak Bapak Ibu, WA ataupun email, nanti akan kami follow up. Akan kami hubungi nanti untuk keberlanjutan diskusinya. Jadi silakan ketika mengisi daftar hadir dan Bapak Ibu memiliki kebutuhan bahan baku tertentu ataupun mau diskusi apapun, silakan bisa dituliskan di sana. Nanti akan kami follow up ke Bapak Ibu ya. Kalaupun misalnya nanti lokasinya tidak di Sumatera, misalnya ada peserta dari daerah lain, kita punya representatif sales juga di beberapa daerah, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu nanti akan kami follow up. Ya. Jika ingin diskusi langsung pun nanti mungkin tim sales kami yang ada di lapangan bisa bersilaturahmi ke fakultas Bapak Ibu atau penelit Bapak Ibu untuk berdiskusi ya. Bisa dituliskan nanti di daftar hadirnya. Ya, ini memang menarik nih Pak Kurdi ya. Jadi memang kalau bisa nanti juga tadi ada permintaan di khususnya untuk di Unsri barangkali wet lab ya, barangkali akan lebih menarik untuk kita lakukan. Jadi memang betul-betul hands on itu. Ya mohon supportnya juga dari Sandberg dan tetap kita mau recording stopped. Diskusi-diskusi lanjutan yang karena memang banyak juga mahasiswa S2, S3 kita yang mungkin menggunakan ya, tertarik untuk menggunakan Western Blot ini, tapi mungkin kesulitan untuk mendapatkan komunikasi atau pada troubleshooting yang mungkin mereka butuh bantuan yang sifatnya teknis pada kali yang bisa dibantu oleh tim SW. Karena saya tahu di SW juga sendiri ada lab mini yang bisa mengerjakan itu ya. Ya, mungkin suatu waktu mungkin juga bisa dari lab kita ngirim ke sana untuk belajar barangkali transfer. Silakan Pak. Untuk ya. Western Blot sih kita lengkap ya Pak ya. Untuk Western Blot, alhamdulillah kita lengkap. Kita ada mini lab untuk Western Blot. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berkunjung ataupun mencoba di lab kami, terbuka ya, malah lebih gampang karena terkadang kan memang kalau keluar kota itu kan butuh setting waktu dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berkunjung ke lab kami di Jakarta, di PT Sensberg ke pusat, itu kami ada mini lab. Untuk Western Blot kita lengkap semua alatnya dari mulai SDS page, transfer, sampai dengan imaging. Itu kita ada di sana, jadi silakan jika ingin berkunjung ke sana, dipersilakan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Kurdi dan juga Dr. Irsan atas kesempatannya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Desi, Dr. Irsan.